waktunya 1 menit dari sekarang. Melempar tai. Tai dilempar masuk ke jaring. Jaring dilempar masuk ke jaring. Aduh. Masukkan tai dalam aduh jaring. Aduh. Apa bisa melempar tai. Melempar tai dalam keranjang. Marilah kita melempar tai. Aduh sakit perut gua anjir. Pada suatu masa, dikisahkan dua pengembara daring termasyhur yang mengarungi samudra dalam upaya pelipur lara. Namun yang tak mereka sangka. Tibalah malapetaka yang memporak-porandakan rencana mereka. Makhluk dasar lautan menjabik-jabik samudra. Bahkan konon, penghuni angkasa juga turut mengguncang lautan. Hingga mencampakkan mereka. Hingga akhirnya. Saya adalah kepala suku Ketua Wak. Iya, kepala suku Pulau Wak, dan saya membuat pulau ini berada sekarang saat ini juga. Ya, ini tinggal 2 hari lagi nih. Saya sudah tidak sabar tahun depan kita buat apa lagi ya. Semangat ya. Jangan dong. Tahun depan kita nggak buat. Mudah-mudahan tahun depan kita masih dipertemukan lagi, ya. Diberi umur panjang, ya. Supaya kita masih bisa berpuasa 1 bulan lamanya. Oke, okay, baiklah. Saya mau cerita sedikit. Dustin ya? Acau. Gitu. Acau. Bulu matanya? Ini. Lihat bulu matanya. Coba di zoom. Itu apa? Bulu mata kok? Ini adalah bulu-bulu Roma, bulu ruru Roma, Roma Haji Roma Irama. Kacau pulau ini, Pak. Gua colok lu. Lah kok bolong? Emang kacamatanya lu enggak ada. Kenapa? Ada apa? Di pulau ujung sana, Pak. Di pulau? Di ujung sana. Ada sosok yang sangat menyeramkan sekali yang bikin saya gemetar. Apa itu? Sosok orang tinggi, berbadan tinggi, rambutnya panjang berjuntai. Siapa dia? Dia penunggu pulau di sana yang ingin mencari mangsa. Tapi memang mencemaskan sini karena memang akhir-akhir ini pulau kita memang seram, sangat seram ya. Tadi di belakang saya lihat ada seseorang bertubuh besar. Besar juga. Memegang audio. Pulung. Itu pulung. Iya, kan saya cuma cerita doang. Itu pulung. Iya, si pulung. Tapi memang menyeramkan akhir-akhir. Ada juga wanita. Pak, aduh, seram, Pak. Saya mau cerita seram, Pak. Coba silakan. Saya berenang. Pelan. Iya, saya berenang, saya belum pemanasan. Wah, seram, Pak. Keram. Itu keram ya? Keram itu. Tapi, Pak, benar ya, di pantai sana, saya nggak tahu kayak ada putih-putih itu. Saya udah puluhan tahun di pulau ini, baru kali ini digangguin. Ini banyak sekarang, Pak, nggak tahu kenapa ini kayaknya banyak roh-roh.
karena menjelang lebaran mereka ikatannya udah mulai lepas. Lepas jangan ini. Ini, Pak. Iya, iya, iya. Dan ya, padahal ya, ini bukan malam Jumat. Gimana? Gimana? Padahal ini bukan malam Jumat. Padahal. Ya kan, bukan malam Jumat kan biasanya malam Jumat hantu-hantu berkeluaran. Ya kan? Iya. Oke. Iya benar, Pak. Ini ada apa ya di sini? Jangan-jangan kita kurang tumbal, Pak. Kemarin saya waktu di rumah aja ada teriakan-teriakan anak kecil loh, Pak. Teriak-teriak, nangis-nangis. Gimana gitu. Kok bisa? Tahu, kenapa? Kemarin saya di rumah juga ada yang teriak-teriak. Ayah mau kemana lagi, kerja terus. Itu Begumi sama Miska itu. Iya. Ya, saya cuma cerita doang. Iya. Kenapa sih? Ih, serem. Siapa, Pak. Siapa ya? Mengerikan. Gini deh. Coba panggil warga lokal deh. Warga lokal! Banyak Warlo. Melihat juga penampakan-penampakan yang memang tidak sepantasnya. Acau nih, serem. Ada apa? Ada apa? Wah, lu megang itu. Ini siapa itu? Anak bayi. Wah, jangan bercanda, Bro. Kita sudah banyak banget mendapat sugesti. Ini adalah piaraan saya yang terbaru. Piaraan? Mistis. Sekarang saya belajar ilmu. Ilmu apa? Pengetahuan alam. IPA dong. IPA. Sekarang ilmu apa? Ilmu hitam. Ini adalah merchandise yang saya dapatkan ketika biasanya kan kalau misalnya orang paranormal gitu kan narik-narik gitu kan. Ya, benda-benda pusaka. Tarik. Wah, keras banget ini. Waduh, kuat banget. Singkong. Keras. Kan apa gitu, apa paku atau apa gitu ya, besi. Keras. Singkong, Pak, yang ditarik, Pak. Udah hampir sebulan ya, jadi agak tumpul memang komedinya. Oh, kita lemes ya. Ini Warlock, kita lagi ngomongin. Saya mulai digangguin sama makhluk-makhluk di sini. Saya juga. Di pulau sebelah ada orang berbadan tinggi, itu adalah Mas Pion. Hah? Idolaku. Ada namanya Mas Ion namanya, sana. Spion. Udah. Memang tinggal sehari lagi, tapi tolonglah usaha ya. Udah. Semangat ya. Udah. Gimana sih ya, berat banget ini. Kalian tidak usah khawatir. Khawatir. Kalian tidak usah khawatir. Saya udah tahu gimana caranya menanggulangi. Gimana itu? Gimana? Sekarang saya lagi berguru sama seorang paranormal yang luar biasa. Dia udah berbagai macam tempat horor setannya diusir-usirin sebenarnya. Dia masuk nih, minggir. Gua mau tidur. Kata paranormal. Kata paranormalnya. Terus setannya, ganggu aja gitu. Terus setannya berdiri. Wah, hebat sekali. Saking saktinya ini. Saking saktinya nih. Luar biasa nih paranormal ini. Dia apa? Memang paranormal doang? Apa dia punya konten juga atau? Dia bikin konten juga di YouTube. Terus dia sering menjelajah tempat horor. Kalau misalnya tempat horor, angker, yang penghuni aslinya manusia itu ngerasa terganggu, manggil dia. Dan dia bisa membereskan itu? Belum tentu sih. Cuma dia usaha dulu. Biasanya usaha dulu. Ini arahnya kemana sih? Coba panggil aja orangnya sini. Intinya seperti itulah. Boleh saya kenalin? Boleh. Wah, jadi penasaran. Pegangin, Pak. Bener, Pak. Ini ada, Pak. Bang. Saya sering lihat memang di YouTube dia. Begitu. Ya. Ayo, Bang. Nah, ini Bang. Dia. Kan katanya ini setannya bukan? Bukan. Ini paranormalnya. Silakan, Bang. Setannya, Bu. Kenalin, Bang. Ini adalah penasihat pulau. Halo, Vincent saya. Penasihat pulau. Halo, ini kepala suku. Iya. Halo, Pak. Kurang normal. Serem banget, guys. Jadi gini, Bang. Ya. Di pulau ini. Saya udah merasakan sosok-sosok yang datang ke sini. Saya udah sering nangkep-nangkep yang kayak gini, sering saya tangkep. Hantu, Bang? Bukan. Apa? Orang kadang saya tangkep. Oh, cewek ya? Ya. Itu kuntilanak. Berjenis kuntilanak sudah saya tangkep. Tapi kuntilanak itu jadi istri nggak? Tergantung. Kalau ada paku, saya masukin paku. Kadang-kadang saya masukin cabai. Selain paku, cabai apalagi yang dimasukin? Nggak usah dipancing-pancing. Loh bukan, apalagi maksudnya bawang putih. Iya. Kenapa dia masih sih? Nah, ini Pak, guru saya, Pak. Ini guru spiritual saya. Namanya siapa? Saya Widianto. Oh, Widianto. Mas Wid, kita mulai digangguin nih sama sosok. Harus lengkap, jangan Mas Wid aja. Oh, iya. Mas Widianto. Mas Widianto. Ini kita mulai diganggu. Bisa dilihat nggak ada apa aja kira-kira aura makhluk astral yang ada di pulau ini? Silakan, Pak. Ini terlalu berat ini. Ini makhluk ini terlalu berat. Saya bisa melihat sosok-sosok yang bikin kita merinding. Benar. Mungkin dia ngelihat saya juga ngedrop. Ngedrop. Oh. Takut ya? Ya, takut. Karena saya jin di atas jin. Jin dan jin jadi. Lepis. Celana jin maksudnya. Itu bukan celana jin. Coba lihat di belakang kursi sini misalkan ada
penampakan-penampakan apa? Aura. Jangan gila-gila, gua juga takut. Loh gimana? Paranormal. Ceritanya. Biar saya aja yang ngawakilin. Ada apa ya cerita? Nggak, ini ada energi. Apakah memang, karena saya tuh sering kayak pas lagi duduk di kursi raja, kursi kepala suku kayak ada merinding-merindingnya nggak sengaja. Oh, nih, misi. Misi. Jangan gila sih, ini orang nih main apa sih? Angin. Oh, angin. Angin, saya suruh duduk. Apa menyeramkannya? Tuh lagi digituin lagi tuh. Rambutnya panjang. Oh, rambutnya panjang. Terus. Coba, komunikasi. Celana pendek segini. Oh, oke. Okay. Denny dari tahun berapa? Matinya kenapa? Baru 4 minggu ini mati. Oh, baru. Ini api juga akhir-akhirnya sering kayak nyala, mati, nyala, mati. Kenapa itu? Ya ini dia sedang menyaksikan. Ini loh, api. Ini loh, api ini. Ini. Ya, karena dia matinya emang kebakaran. Apaan? Anjing. Nah, terpaksan gua enggak jadi paranormal enggak apa-apa, Es. Baru 4 minggu. Gua jadi apalah di sinilah. Enggak. Itu kan bisa tanya-tanya, ada apa? Desta ini juga aneh. Udah, yuk kita ngobrol duduk. Ini, kita lagi coba. Gua males main sama lu, gila. Gua udah tau nih. Ada kesalahan teknis dikit. Ya. Eh, kamu jangan kemana-mana, kamu asisten saya hari ini. Nah, ini guru saya mungkin dia agak kecapean karena banyak tempat yang ya, lebih datangin. Ya bukan, bukan takut sama setan, tapi saya takut sama mercon tadi. Oh, bukan. Oh, dia takut. Oh, ada ledakan ngagetin. Dia orang setan nggak takut. Nggak. Bisa berkomunikasi tapi? Bisa. Karena saya juga tanah aslinya. Oh. Dia butuh mediator kalau... Coba email. Saya masukin ke dia ya? Iya, masukin ke dia. Sini. Jadi mediator. Duduk, Bel. Jadi mediator. Sini, Bel. Duduk. Dimasukin, Bel. Tahan. Duduk, Bel. Mata lu merem. Lidah lu keluarin. Coba gonggong. Lu ngapain pakai lagi kacamata kalau tadi dibuka? Merem. Oke. Saya akan memasuki. Oh, udah nih, udah masuk nih. Masuk malam dia nih. Hei! Wah, suaranya berubah. Wah, ini suaranya berubah. Coba gue masukin. Nggak sembarangan, Pak. Mana suaranya lagi tadi? Lagi coba. Hei! Suara lagi mana? Suara cewek loh. Suara cewek ya? Ini sosok wanita yang tadi di sini saya masukin sini. Coba tanya. Coba. Kamu mati kenapa kemarin? Ojung suai. Ojung suai. Kenapa kamu ganggu di tempat-tempat ini? Iya, kenapa mengganggu? Kita kan penduduk asli. Ini kursi kerajaan loh. Iya. Aku jadi apa sih ini? Mediator. Waduh. Kenapa mengganggu pulau ini? Kenapa? Emang pulau ini penduduknya bikin salah atau gimana? Pulau ini sudah saya jaga sudah ratusan tahun, tapi kalian membuang sampah, korupsi di mana-mana. Buang di mana-mana. Tanah diakuin jadi tanah sendiri. Tanah dianggap tanah ini milik Tuhan. Tidak. Sebuah pesan dari Ebel. Bukan Ebel. Boleh. Tanya lagi, bebas. Silakan. Tanya. Makhluk aspal. Hey, astral. Oh, astral. Astral langsung shock, Pak. Ini kemarin apakah kamu yang mengganggu saya, mengganggu Ebel waktu di pantai? Itu adik saya. Oh, adiknya. Ada banyak kalian ini. Ada berapa? Berapa bersaudara? Dua. Mati semua. Matinya? Cuma dua berarti ya, makhluk astralnya. Ada empat sebenarnya. Siapa lagi itu dua lagi siapa? Dia masukin fotokopi ya. Coba. Iya tadi. Ini beneran kemasukan ya. Mesti takut. Coba kepala suku tanya kepala suku. Dua itu siapa lagi selain adik kamu? Ngaku. Tukang aspal. Tukang aspal satu. Satu lagi. Satu. Kecoa. Oh. Ciluman. Satu lagi. Ciluman kecoa. Dan aku sendiri. Dan adik kamu. Tiga. Satu lagi. Dan. Hah? Kucing. Kucing. Tadi kata ada adiknya. Adikku adalah kucing. Oh, adiknya kucing. Matinya kenapa, Mak? Adikku adalah kucing. Waktu itu saya sedang berjalan-jalan di pulau ini. Lagi jalan-jalan. Pulau ini penuh hutan. Oh, benar. Tiba-tiba datanglah sosok orang manusia
yang ingin merampas pulau ini. Berarti bukan buang sampah aja. Iya, banyak nih, masalahnya banyak nih. Sehingga saya dibunuh beserta keluarga kucing dan keluarga kucing dibunuh. Tapi kucingnya cuma satu. Saya adalah kucing. Wah, udah keluar. Tarik keluar, Bang. Silakan, Bang. Tarik keluar. Wah. Sini. Acara anjing. Ini ada apa sih sebetulnya? Ada setan. Setan itu kayaknya sendiri, Dodon. Lagi lu keluar aja lah. Sana. Dada gua es. Belum. Sini. Saya dua bersetan. Oh, merah es. Urut ini mah gak balik modal. Asli gak balik modal. Lagi lu ngapain ke belakang-belakang? Ini ya dia kan namanya kaget. Ngeluarin sok-sok. Ya Allah, bandit bener. Bandit kau. Oh, ini jadi ini. Iya, si Duber Setan. Aduh, ini Duber Setan, paranormal. Eh, kalau mau ngurut. Dia penjatuh loh tadi begitu. Kesian sekali. Penjatuh sungkur. Jatuh benar. Untungnya semua properti di sini empuk. Iya. Ya, semua terbuat dari gabus. Iya, semuanya empuk. Ya, semuanya empuk kecuali yang tadi. Lembek. Kecuali yang enggak. Lembek. Kecuali yang enggak. Ya. Ini lembek. Oh, lembek. Iya, aman. Nih, bisa dibentuk. Saya kapan dikeluarin ini? Ini belum keluar setan ya? Udah keluar. Lu udah keluar. Mohon maaf saya mengganggu. Saya cuma ingin berkenalan. Iya. Perkenalkan. Iya. Hei! Akhirnya mendekati episode terakhir. Kakinya tidak bisa dipakai lagi. Besi lu, Bang. Woi, gua udah ganti rugi, Es. Jempol tangan gua. Tangan saya mentep. Tapi tenang, semua di sini properti terbuat dari bahan empuk. Empuk. Jadi aman. Batu empuk. Aman semua. Batu. Nih, batu empuk. Tuh. Empuk ya. Iya. Jangan itu. Duduk, semua duduk. Tenang. Woi. Lu juga ngagetin sih. Orang gua masuk dia keluar. Dun, gila Dun. Tenang. Bro. Ada ini ada apa? Ngapain sih gua jadi mediator gila kok. Kan lu yang mau jadi mediator tadi. Ya udah jangan ada setannya. Ini bukan setan. Ini saya juga warga lokal, dia ini adalah penyihir di pulau ini, Didi. Saya juga dulu setan. Kemarin dia menyihir satu isi pulau bertukar jadi kamu jadi kamu. Iya. Terus kemarin dia menyihir lagi, ada sebuah hal yang disihir sama dia. Dan dia tuh lagi mimisan kan? Iya, lagi mimisan. Emang tampilannya begini. Banyak main layangan. Iya. Sudah, jangan takut-takutan lagi. Enggak ada. Sudah. Udah, santai. Jadi ternyata di pulau ini manusia apa ini yang mengganggu adalah penyihir nih. Lantas siapa yang mengganggu saya itu siapa? Jangan-jangan itu adalah anak-anak dari pulau seberang? Bisa jadi, Pak. Coba kita tanyakan kepada paranormal aja. Kebetulan saya lagi nggak normal ini. Saya udah mulai kurang main-main saja. Tangan saya lecet semua ini, emang papa. Lecet masih sakit. Aman. Kemarin ada beberapa yang sobek tangannya. Pulang dari sini dijahit. Tapi ngomongin kisah horor nih ya. Pernah ada kisah horor lagi nggak yang pernah dialami masing-masing? Replek itu ketinju gue, jangan main-main geloy. Iya. Replek ketinju dan saling gitu gue. Iya, ngagetin gitu. Udah deket-deket gue. Lah ada cerita serem enggak? Lu pernah punya cerita serem enggak? Gua itu kenapa dulu sampai segitu takut? Jangan-jangan lu pernah punya trauma dengan gua itu enggak pernah ngeliat setan dan gua enggak percaya awalnya. Terus juga zaman sekolah SD dulu kelas 5 sekitar kelas 6 lah. Jadi zaman gua kan ada yang main Nintendo yang nyundul-nyundul itu loh. Mario Bros. Pulang gua jam sahur puasa. Di bulan puasa. Bulan puasa juga. Jadi gua ngeliat tuh ada apa? Putih-putih kecil, gue kencing, pulang dari tempat temen gue itu, kan nginep sih, nginep, pulang,
lihat gue putih-putih, kecil bener putih-putihnya, sekitar segini lah. Dari jauh? Dari jauh, gue kencing aja, cuek. Lu keluarin gak itu alat kelamin lo? Iya, kelamin kencing. Langsung gue telan kencing, Pak. Dikeluarin alat kelaminnya. Terus juga Desta ini. Oke, terus. Dalam rasa itu, gue sambil kencing tuh merhatiin, makin gede, makin gede, makin gede. Ternyata bukan makin gede, makin lompat, lompat, makin dekat, makin dekat. Pocong? Pocong. Itu gue lari saking takutnya, sekenceng-kencengnya. Sebelum itu lo gak percaya sama setan? Gak percaya. Gak takut? Gak. Dan gue lari sekenceng-kencengnya sambil ngeliatin dia gitu, depan gue tuh tembok tumbur, keluar gue. Lo tau dari mana itu pocong? Siapa tahu? Ya itu pocong. Bayangan-bayangan atau? Siapa tau kelinci. Iya. Orang itu dari rumah-rumah lompatnya. Siapa tau orang balap karung. Gak mungkin dong. Siapa tahu kanguru di cat putih. Nah, siapa tahu ini lebih gak mungkin. Siapa tahu pocong. Ini malam. Pocong. Ini malam jam 2. Dan itu lagi bulan puasa. Kan bulan puasa. Iya. Setan diikat semua. Makanya gue gak percaya. Iya, ternyata iya. Emang ada gitu loh. Kan pocong emang diikat bro. Atas bawah. Iya pasti. Terlalu ya. Kalau gak diikat. Berarti benar setan. Dan memang ada. Lompatnya itu pocong itu bukan lompat. Itu gimana? Dia lompat dari rumah ke rumah ke rumah. Oh jauh? Iya. Oh, lompatannya jauh? Lompat jauh lompatnya. Itu mungkin pocong mantan atlet kali ya. Lompat jauh. Lompat jauh. Iya, jadi beda-beda. Jadi sejak saat itu, lu takut sama takut. Mistis? Takut. Sejak saat itu gak pernah ketemu lagi? Gak, gue. Ya iya, berarti kan cuma sekali itu doang. Iya. Traumatis, iya. Itu kejadian yang traumatis mungkin. Makanya tadi gua reaksinya pernah, kayak gua gini. Gue malah pernah zaman bulan puasa juga. Ini cerita serem juga nih, zaman bulan puasa. Gue mau pulang. Itu gue dari pesta, ada pesta ulang tahun temen gue. Dress code-nya putih-putih, memang. Gue lihat di jalan nih ada, pas mau masuk rumah tuh. Wah, ya lu jangan lihat tuh sih, anjrit lah. Apa sih? Ya lu ngeri, Pak. Copot dulu yang hidung lu itu. Orang mimisan. Gue pakai dress code kan putih-putih, emang dress code acara ulang tahunnya. Gue lihat pas pulang, ada orang lagi kencing di tengah di pinggir jalan. Kan kurang ajar ya? Iya. Terus? Terus lu deketin? Dekat rumah gua kan cik. Oh iya. Gua pakai baju putih-putih tuh. Itu gua, bangsat. Oh pindah. Oh pindah lu sekarang. Kelar, terus abis itu. Iya. Gua saking gua pengen mergokin dia, gua sampe loncat, gua panting. Jauh banget, jauh-jauh gua. Lu dari rumah ke rumah kan? Dari rumah ke rumah gua loncat. Gua pengen mergokin dia. Kecilnya sekarang. Iya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kayak ada berkesinambungan antara ceritanya Andika dan Vincent ya. Berarti dan, dia gitu maksud dia? Gak tau tahun berapa kejadiannya, ingat gak? SD? Udah lupa gue, sialan. Vincent, Vincent ingat kejadiannya? Ingat, ingat, ingat. Tahun? Tahun berapa ya? 2001. 2001? Bener. Bener ya? Yaudah. Oh bener. Iya, bener. Berarti tuh bukan setan, ya, tapi aman, Vincent. Tih aja. Gak usah iklan, takut. Pas iklan, pas iklan. Hei! Lagi ngomong ini. Oh iya silakan, Pak. Ah. Ada lagi nih, lagi. Masuk lagi. Ada masuk lagi. Waduh, gua udah enggak bisa narik kali ini. Mungkin asisten gua bisa narik. Siapa? Siapa? Ini siapa? Saya. Yang loncat-loncat juga di atas rumah. Siapa kamu? Nama siapa? Saya sesungguhnya adalah Andika. Andika siapa? Gorontalo. Oh, coba saya ngomong sama dia. Coba. Mas. Itu tuh Mas. Buat penonton yang mau menikmati hidangan biji bakar. Kok langsung sembuh dia. Sembuh, jago. Udah sembuh. Ayo lanjut lagi. Udah. Ada apa sih? Oh! Udah, kenapa lu? Lu mau ngagetin? Dia juga ada fobia lain, Pak. Selain ada selain setan waktu enggak. Kita cerita di Tonight enggak. Show. Hah? Dengan masa lalu. Apa sih ini? Nanti kita akan coba obati fobia dia, Pak. Ya. Ya. Kita akan datang sama beberapa. Tapi enggak, masih sering enggak sih? Sering party-party gitu enggak sih kehidupannya? Enggak juga sih. Masa. Terakhir party kapan coba? Tanya. Terakhir party.
12 tahun lalu, 8 tahun lah. Itu obatnya di situ tuh. Hei! Ini kamu jam, Pak. Ini kamu jam, Pak. Itu kayak orang ini. Om kencing! Begini, Pak. Ya Allah, dicituin, Pak. Kenapa, Pak? Enggak. Ya Allah, kenapa? Ditonjok lagi ini, ya, Pak. Aduh, ditonjok, pokoknya. Ditonjok, Pak. Ini yang lagi, apa perlu apa lagi? Dan mukanya, mukanya jelek, Pak. Apa jelek? Andika ini bukan setan, eh, harimau. Ya Allah, gue juga masuk yang bilang. Kayaknya dia mukul. Ya Allah, gue ngeliat. Macan dikebuk. Orang dikagetin langsung mules ya dia, langsung berak. Gimana kalau kita takutin dia? Udah cukup. Di. Iya, Pak. Ini di dengkul gue. Tapi gue berasa anget nih. Berasa ada kayak apa ya? Kayak ganjelan, Pak. Iya, ekor saya gitu. Ini, ekor iya. Saya tuh. Oh, ini. Ekor saya. Coba lihat lagi. Ya, kan? Ya, ada sih. Emang depan belakang ekor, Pak. Penyeimbang. Ada yang gue. Emang dililit ke belakang sama dia. Bintang tamu gimana nih? Dia emang takut. Jadi kita hargai itu. Ya, sakit nggak dipukul tadi? Takut. Kita hargai itu, dia masuk lagi di sini. Lo jadi apa sih? Jadi kuda. Zebra. Zebra. Zebra, zebra. Zebra. Jadi kuda. Saya paranormal, setan saya ini. Tinggalan. Ayo, bukan saya. Eh, ini bukan setan, ini harimau. Ini harimau. Ini harimau. Apa sih? Semua takut, semua takut. Takut. Kan gua udah ngomong ya, kalau refleks jangan salin gua lu. Gak apa-apa, dia emang dipukulin biasa. Kita berharap lu cowok. Lu kayak tadi kena ya? Gak kena. Mana cincinnya segede-gede gini. Enggak, gua tadi gua gini refleks. Enggak, apa gini kena, hampir kena lagi. Enggak kena. Mukanya ini jelek loh, Bang, tapi gini, Bang. Abang ngeliatin enggak bayangin aja depan dia ngeliatin muka. Hah, gitu, Bang. Bang, jelek banget gitu gua. Andi, lu tuh kan dipukul. Lu mau nuntut enggak dia? Dia punya nih, dia punya cerita seram nih. Oh iya nih, Bang Andi, Bang Andi, cerita seram. Oh iya. Dia punya cerita mistis sih. Ah, dia paling ketepu. Sini. Oke. Makin lama. Sini deh, Pak. Di dengkul gue nih makin anget, makin anget. Dan membesar ya, apa ya itu? Ekor, Pak. Ekor itu ada. Gimana cerita serem? Ini kejadian nyata ya? Nyata, kisah nyata. Jadi waktu itu kan lagi... Zebranya tembem ya? Ya Allah, lucu banget. Ya Allah, lucu banget tuh. Lucu banget bener muka lu. Terus. Jadi... Belum ya? Ayo lanjut. Belum. Waktu itu kan lagi main gitaran nih di komplek. Terus ada. Gak ada. Males gua. Sumpah gak ada apa-apa. Gua di samping lu gelisah. Tonjok. Gua yang tonjok nih. Eh, biar Zen lu bisa. Gua mulai pegal nih. Silahkan. Ada bapak-bapak ceritanya lagi dulu zaman dulu. Lagi main gitar. Gua lagi main gitar di depan rumah gua. Lagu slang. Oke. Yang mana slang yang mana? Yang terlalu manis kalau saya. Oke. Terus enggak lama dari kunci apa mainnya? Enggak usah. G, C, A minor, Pak. Pinter, ya. Terus habis itu ada bapak-bapak, zaman dulu kan masih telepon umum koin tuh. Iya. Nah, dia parkir mobil depan telepon umum, dia telepon. Enggak lama, beberapa menit kemudian bapak-bapaknya itu nyari-nyari suara orang main gitar. Ini acara bangsat. Saya mau ke toilet, Pak. Makanya gue malas! Angkat telepon lu! Saya mau ke toilet, Pak. Dia kebelet. Bang, ini. Bukan, hanya Andika. Gue pun kaget. Terus. Telepon koin. Terus bapak-bapak. Terus akhirnya bapak-bapaknya. Awas lu, Bel. Kagetin lagi, gue bakar lu, Bel. Om Lai, lu anjing juga, lu. Pak, cerita lucu aja kali, Pak. Gue cuma gini doang, Bang. Gue cuma gini doang. Hei. Ini gimana? Ini, kasihan nih. Dia udah mulai putus asa nih. Lanjut. Terus bapak-bapaknya itu nyari. Akhirnya ketemu suara gitarnya. Saya main. Terus samperin. Mas. Udah bener gue. Hancur semua nih nanti. Nggak jadi syuting kita. Mas, bisa tolongin saya gak? Kenapa, Om? Itu mobil saya. Ada yang dorong. Jadi itu mobil diparkir depan telepon umum. Copotin gak? Aduh, gue dorong. Copotin gak hidung lu? Copotin gak? Terus. Mobilnya diparkir depan telepon umum tuh jalan sendiri. Jalan sendiri sampai nyusul ke got. Hah? Gimana? Nggak direm tangan mungkin? Udah direm tangan. Tapi tetap jalan. Nah, akhirnya tuh bapak-bapak minta tolong dorongin tuh mobil. Oke. Pas sudah didorong, dia cerita kalau sebelum dia nelpon tadi ada
Nah kayak gini nih. Unti. Unti. Set gitu lari dari telepon umum ke tembok. Itu asli ngeliat kayak gue. Asli ngeliat. Sampai akhirnya dia lihat itu gak ada pintu kan. Berarti nembus tembok. Gitu. Terus apa? Ya gitu aja. Gitu aja sih. Satu. Kok kurang serem. Iya. Di iklan mulu pak. Jeda iklan. Ada cerita lain gak? Cerita lain kayaknya serem. Cerita ditipu aja lah. Serem banget itu. Paling seru itu. Dut Brazil. Lu berarti sampe sekarang masih penakut, Dik? Gua kagetan sih. Tidur lampunya apa mati? Nyala. Sama gua. Tidur sendiri berani enggak? Enggak, sama anak gua pelukin. Nah, kalau anak lu misalnya lagi enggak bisa namanya lagi enggak ada. Enggak bisa, pasti bisa. Gua bisa. Ya. Gimana? Buat anak lu enggak bisa misalnya. Gua bawa orang gua aja tur aja gua bawa, manggung aja gua bawa. Gua bawa anak gua. Kalau nanti anak-anak lu udah gede, lu tidur sama siapa? Ya nah, gua nikah lah sama bini gua. Asik. Oh. Nah, kalau bini lu udah gede. Kalau bini gua gede, barang gua gede. Waduh. Batik malah. Kita mau lihat seperti apa barangnya Andika. Baiklah, ini semakin seru aja atau perasaan saya saja saya tidak tahu. Tapi kayaknya makin seru ya. Seru pak. Seru bawa bapak naik mobil itu dia. Iya. Padahal udah direntang. Nggak cerita dia tadi ditipu nggak dilanjutin. Itu lebih lucu loh. Iya lanjutin. Itu kan udah sering cerita sama kamu orang sama gua kan belum. Belum lagi ada cerita tentang sapu tangan terbang. Ah itu lebih serem lagi pak. Oh ada telepon jam 3 pagi juga. Di itu radio. Jam 2 pagi. Aduh gua dapet telepon. Ini cerita serem sih aduh. Anjrit ini. Merinding gua. Gua malas cerita teman. Apa sih? Gua udah bilang malas ceritanya lo. Gua mau tidur jam 2 pagi tuh ada telepon. Yang pakai koin tadi. Enggak beda ini serius. Nelpon gua angkat ya. Dari nomor yang gua enggak kenal terus. Iya. Aduh anjrit. Apa sih? Ini anjiran. Pak jangan cerita pak. Jangan penting guys. Dad, tau nama gue, nama Daddy kan jarang ya? Iya. Yeah. Biasa manggil gue Dad, ini manggil Dad. Ini orang yang pernah kenal gue lama nih, Dad. Gue... Temennya di mana pak? Jam 3 pagi. Ini temennya butuh. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Serem sih. Temennya di mana tuh pak? Dad. Minjem duit dong, gue lagi butuh banget. Serem banget nih, serem. Karena mereka, karena gue tanya sakau, dong. Gue tanya ini siapa? Iya. Yang nelpon sakau minjem duit ini. Ini Andi, ini bilang gitu. Jangan kenal-kenal. Saya dong. Andi, nama lengkap aja. Lu pernah ngerasa nelpon gue jam 2 pagi gak? 2:30 sih. Ini orang. 2:30. Yang lebih horror mungkin gue minjem duit ya, tapi untuk apanya? Itu. Kenapa lu butuh duit? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya. Pokoknya banyak. Ini sampai sekarang masih misteri loh. Iya. Banyak tahu orang pada itu. Penasaran kenapa cerita itu selalu gue gantung. Dan gue hari ini gue akan buka semuanya. Di sini untuk apa Andi minjem duit sebesar itu jam 2:30 pagi? Untuk apa sih pak? Oh bener. Jangan. Gak jadi ya. Gak jadi pak. Gantung aja. Nah, seru ya. Seru ah. Selesain dong ceritanya. Baru seru. Orang sampai menggigil gue. Dingin. Tutupin. Sekedar info bahwa Ebel ini gak pernah pakai tanda dalam. Dia gak dingin. Kemarin di Portin Pinsin langsung kelihatan semuanya under deal. Kenapa sih lu gak pakai kolor, Bel? Gak bisa, saya dari dulu gatel. Apanya? Iya kayak tadi kan ngejaga gitu, Bel. Ya, biar gak kemana-mana. Kenapa kita ngomongin jorok ini? Gak jorok, lu yang jorok justru. Tapi gak bisa pak, memang dari dulu. Kayak apa gitu, kayak aneh aja gitu kalau ada celana dalam. Menyangga. Ketahan itu gitu loh. Nah kalau Andika ketahan. Ini kak, biasanya aneh lagi, dia selalu pakai celana dalam ibunya. Ya lo jangan bilang. Iya lo cerita sama gua. Nggak. Ada ini sekarang. Wah ya. Lo kan waktu main go badminton pakai. Oh iya. Kenapa lo lakuin itu? Demi Allah, panjang lo kayak gue males. Dia panjang. Dia salah ceritanya, bukan ganting lain aja. Terus? Gak itu sereman Ebel, ada tuyul gantungan. Bukan tuyul. Sudah pakai kolor Ebel? Udah ya, udah bagus. Alhamdulillah. Baiklah. Oke, abis ini kita masih ada buka pertanyaan untuk Babang Tamfan ini. Dan juga ada kuis interaktif yang berhadiah banyak sekali. Mantap. Jadi jangan kemana-mana, tetapi sahur nih ya. Mantap.
menonton obrolan dua komedi berdiri yang tidak begitu-begitu saja. Apa ini lo ke Bima? Kalau jauh. Ya kan gua. Mari tonton obrolan kesana dan kemari bersenang-senang bersama Rigen dan Primawan. Namanya puisi itu ekspresi jiwa. Namanya puisi pakai kata mantep. Matamu yang mantep itu. Matamu yang bagaikan apa? Matamu yang mantep. Namanya juga orang. Tayang setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di YouTube Vindex. Kita bakal ada dua kuis. Kuis pertama persembahan Vindestor. Vivin Dennis bakal dapat merchandise dari Vindestor. Dan kuis yang pertanyaan untuk kedua, kuis untuk kuis yang kedua, dan pertanyaan yang kedua, kamu akan dapat voucher belanja di Superstore. Oh, silakan langsung bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Silakan nomornya. Iya. Ini dia nomornya. Ini dia. Oke. Dan pertanyaan untuk kuis yang pertama adalah, apakah panggilan saya? Nunggu telepon dulu. Oh iya deh. Dia lupa deh, udah lama gak bawain gini kuis ini deh. Halo, selamat pagi. Pak. Halo. Sudah ada suaranya? Halo. Password ya? Ini rasanya super. Mantap. Dengan siapa di mana, Mbak? Dengan? Namanya halo, siapa? Dila di Bekasi. Dila di Bekasi, ini ada pertanyaan dari kuis yang pertama untuk kamu. Apakah panggilan sayang untuk Andika? Apakah A, Andika Kangen Band? Atau B, Babang Tamfan? Atau C, Babang Andika? Yang B, Babang Tamfan. Yakin? Kalau benar ada seseorang yang akan berjoget, Desta, silakan. Jadi, kalau namanya joget tuh ada harusnya dancer dong. Ya. Betul. Kita punya dancernya Marion Jola. Wah, ini dia. Keren banget. Dia pernah jadi dancernya Marion Jola. Ini serius ya. Bukan, ini bukan temanya, bukan. Bukan setan-setanan lagi, bukan. Ya. Ini setan aspal, Pak. Setan aspal nih. Kalau benar dancer akan bergoyang. Ya. Tepat sekali. Bangke lo Wanda. Tangannya kok bisa kebuka gini ya? Lentik banget. Nyebar semuanya segini. Dia, Wanda ini bekas anak teater kebetulan. Iya, iya. Dila di Bekasi, kamu selamat mendapatkan merch dari Vindestor. Dan silakan Mr. S, Mr. Prasiat kita untuk penyanyi. Dari tanggal 17 sampai dengan 19 April, Vindestor lagi ada promo Be Good Song. Be Good Song alias Biar Gudang Kosong. Ada diskon up to 40% atau 40% di marketplace Vindestor. Info lengkapnya cek Instagram dari vindes.store. Oke, selanjutnya. Silakan penelpon kedua. Ingat passwordnya, ini rasanya super. Ini rasanya super. Halo. Password. Ini rasanya super. Wah, dengan siapa di mana? Dengan Raka di Bekasi. Rama di Bekasi lagi, oke. Siapa Rangga? Rama. Oh, Rama. Raka. Oke. Raka, ini kamu perhatikan baik-baik. Pertanyaan dari kuis yang kedua. Dari rasanya super. Ada berapakah titik rest and relax dari Super Life? Apakah A, 8, B, 1, atau C, 2? Hati-hati. A, 8. Oke, kalau benar lagi-lagi Desta. Silakan Desta. Tadi dancernya Marion Jola. Oke. Sekarang yang ngurusin konsumsinya Marion Jola. Oh, yang ngurusin konsumsi Marion Jola. Tadi dancernya, sekarang yang ngurusin konsumsi. Udah mau kabur. Tepat sekali. Yo, kasih.
serius seperti tinju ya. Sama. Kamu selamat mendapatkan voucher belanja dari Superstore. Ini rasanya super. Selamat tiga dan benar banget Super Friends. Pada tahun ini Super Life mempersembahkan 8 titik rest and relax. Yang ada mulai dari di rest area Pelabuhan Merak dan Pantai Pangandaran. Yeah. Ya, rest and relax ini kalian akan relax karena bisa cobain kursi pijetnya. Betul. Buat santai dan bikin fresh. Plus di sini ada tempat ngopi juga dan kalian juga bisa ke Smoking Lounge dan belanja-belanja merchandise Superstore buat lebaran. Jadi mudik kamu akan lebih seru dan super banget ya, fasilitas dari Rest and Relax. Periodenya mulai dari 13 April sampai dengan 30 April, Super Friends. Lo bisa cek aja informasi titiknya di mana aja di website superlife.id. Ya. Sekali lagi selamat mudik lebaran, Super Friends semua. Ya. Selamat sampai tujuan dan sehat-sehat. Amin. Terbaik ini selalu. Rasanya super. Yuk, mana Andika? Dik, Andika. Andika nih ini loh. Dia tuh langsung meluncur dari Lampung tadi. Oh, dia Lampung loh. Iya. Lo kemarin nelpon gue kenapa sih? Bang, cerita bang. Iya lo kan nelpon gue, makanya gue telepon balik. Tapi gue udah... Lo gak ngangkat-ngangkat telepon gue? Bukan. Tapi, gue ngomong, lagi main badminton, Es. Ya iya, gue mau ngajakin sedikit main butangkis. Soal Lampung ya. Ini kan lagi rame juga. Mbak gue atau baby sister gue tuh kan dari... Babysitter. Iya, babysitter gue ini dari Lampung asli. Ya, lagi rame tuh ya. Bahkan di rumahnya dia tuh berapa kali di daerahnya sering diserang gajah. Lah, enggak serius, Gajah Lampung beneran. Iya, iya, iya. Oh, iya? Di daerah dia di ya di pedalaman ya, tapi ada banyak sering gajah. Oh, di Suwoh mungkin. Oh, iya. Nah, kalau sendiri gajah masih sering kelihatan enggak? Gajah itu kalau ngelihat gajah dari tempat gua bisa sejam setengah dua jaman. Oh, jauh dong. Iya, gua kan di kotanya. Oh, di Bandar Lampungnya, di Karangnya. Tanjung Karang, di Tanjung Karangnya. Nih, tanpa bermaksud Om Leo. Tanpa bermaksud memperkeruh keadaan hal yang lagi rame, gua pengen tahu dari lu sendiri. Memang kondisi apa jalanan banyak yang rusak di sana? Kalau di kota bagus ya, tapi di kota. Tapi kalau emang maju sedikit dari kabupaten ini parah sih. Oh. Orang motor aja dia motornya udah bukan pakai ban tril campur rantai. Wah, oh, pakai rantai. Iya. Kalau nggak kepater, iya, jadi kalau nggak kepater es. Jadi kita jelaskan dulu kondisinya. Pengetahuan Om Leo, seorang saudagar yang sering banget ke Lampung. Lampung itu adalah trek paling dekat dengan Bakahuni. Hmm. Jadi akses dari truk tuh langsung semuanya ngumpul di Lampung dulu ngepulnya. Yeah. Dari Lampung baru kesebar, ada yang ke Sumatera Utara, ada yang Sumatera Barat. Nah, ketika di Lampung inilah truk itu mulai menjajaki jalan-jalan jadi lintas kota jalannya. Jadi emang amblesnya gara-gara truk. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa sudah tahu itu jadi treknya truk? Gak diperkuat ya? Kenapa nggak diperkuat? Tapi mbak gue bilang di sana, ya sorry ya, kurang aman, bener nggak sih? Di jalan-jalan itu kayak pokoknya dia bilang nggak aman lah. Ya kalau sampai sekarang sih di mana tempat menurut gua pasti nggak aman. Kalau motor-motor hilang tuh udah biasa gitu loh. Jadi begal gitu. Ya begal. Sekarang kan sudah mulai berkurang tuh kejahatan. Orang jadi melihat ada kesempatan ya, kan aja. Abang lagi di sini makanya langsung nggak ada gitu. Bukannya bukan kejahatan. Dia orang store sama gua. Nanti Kapolda ke rumah ya. Kopi maksudnya. Bapak gimana bang, ceritanya bang, separah apa sih di daerah mana aja kira-kira titiknya? Yang paling parah itu masih di pedalaman kayak di Jabung, itu kan masih ada lah orang-orang yang kayak gitu gitu loh. Tapi kalau jalan jelek ya emang semua kabupaten jalannya jelek menurut gua. Ya memang... Lo gak pernah menyuarakan ini? Gua takut kesalahan gitu, karena gua tuh gak mau ikut campur. Sebenarnya pengen ikut campur nanti takutnya kesalahan. Gua kan takut bikin status dikit aja orang jadi pertanyaan. Padahal kita tuh memberi kritik, nanti orang beda pandangannya. Apalagi karena lagi rame kayak gini, gua gak mau ngelihat keadaan. Gua suka juga bercanda sama teman-teman. Wih, kolam renang nih depan, suka gitu. Tapi gak pernah gua posting-posting kayak gitu, gak gua publish. Cuma karena gua tahu pas lagi berenangnya doang, jadi emang berenang gitu di kubang. Tapi lu jujur cinta sama Lampung ya? Kalau dari lahir sampai sekarang gue cinta Lampung, makanya akhirnya gue hijrah ke Lampung untuk memutuskan tinggal di Lampung. Gak ke Jakarta gitu ya, gak kayak orang-orang kan kalau udah ini ke Jakarta. Paling untuk kerja aja gue. Ya. Ini lo berangkat naik pesawat nih kesini? Naik pesawat. Wah keren banget loh. Itu pesawatnya jalannya jelek juga. Tergantung cuaca pak. Tergantung cuaca. Kalau cuaca buruk ya jelek juga. Gerdel-gerdel gitu. Si Kangen Band sekarang ngapain jadi? Lagi ngapain? Kangen Band sekarang lagi santai-santai sih. Nggak ngeluarin apalagi? Nggak, belum. Belum, abis lebaran kita mau ngeluarin. Karena kan besok juga kebetulan kita manggung. Makanya gue bilang,
nggak dapet tiket gitu kan. Oh ternyata ada panggung. Oh yaudah sekalian aja katanya. Oh. Si Dodi masih jadi banci bridal nggak sih? Rambutnya kan kemarin ya di Tonight Show ya. Iya. Iya. Pirang-pirang gitu. Udah damai-damai kan sekarang, jangan berantem lagi. Udah dong, udah damai. Gue mah nggak pernah ribut sama dia. Selek aja tipis-tipis. Alah. Tapi Dodi tuh rumahnya di samping rumah nyokap lo di Cikeas tuh. Jadi dia sering lewat bawa galon. Enggak Dodi emang Dodi tuh emang rumahnya di dekat di Cikeas kan, bukan Bang? Iya. Sampai sekarang. Terus, oh, Dodi udah di Jakarta? Jakarta. Semua kangen band tuh di Jakarta. Cuma doang, gua doang yang balik. Emang lu emang asli Lampung atau bukan sih? Banyak orang yang nanyain lu Lampung, besar di Lampung atau bukan? Gua nih bingung, ngomong Jawa ada Jawa, ngomong Lampung ada Lampung, ngomong Palembang ada Palembang, Blaster sama Hamster. Orang Nusantara lah ya. Ya. Ah, sama Hamster. Iya, Blaster. Hamster. Kaleng sama. Jadi semua. Kaleng sama kaleng. Tapi lu jujur aja sekarang tuh lebih keren ya. Ini udah berapa kali kita bahas. Bersihan dia. Iya, bersih. Dulu kan kotoran. Dia tuh sangat fashionable. Dia suka dorong-dorong nih. Gue inget banget dulu gue udah pernah bilang juga pertama kali ketemu gue di acara musik. Ini ada Andika, kangen band, datang ketemu bawa kuku kaki, serius nih. Ini gak bohong ya. Ini yang zaman begini ya? Iya, benar. Gue parah banget ini. Tapi lu memang mengakui dulu memang borok kan? Ngakuin. Bang, tapi itu pertanyaan semua orang yang ada di sini. Itu siapa yang nyuruh lu dandan seperti bukan itu? Bukan nyuruh. Kalau gue itu kan mikirnya gini, dulu gue kan narkoba. Jadi orang narkoba itu males mandi, Pak. Iya, iya. Ada beda-beda maksudnya tahapannya, ada yang hobinya abis kena narkoba rapi gitu. Nah gue tipikal orang yang kayak punk street gitu loh. Ya. Mandi nggak mau, sempak seminggu nggak ganti gitu. Anjol. Lebih ke situ gue. Oh, jadi kalau orang nggak mau kuku kaki itu yang pertama. Yang kedua kan gue memang dulu gue bodo amat lah mau artis mau apa, yang jelas gue nggak ngerasa gitu loh. Kalau gue tuh disorot tuh nggak sekarang udah ngerasa dong. Sekarang udah mulai ngerasa. Keren loh, lihat tuh pembawaannya, datang rapi. Sampai ada kesebut kata Babang Tampan. Pertama kali tahun berapa sih Bang itu keluar? 2016. 2016 siapa 2016. Yang mempopulerkan? Gara-gara Bensu, apa? Bensu. Ruben. Ben Onsu. Lu gak usah kentut. Dia mau kentut kayak ada airnya ya, Vincent ya? Lah kan biasa dut, biasanya gak usah pakai drut gitu loh, ada airnya. Kan dari dulu dia emang kayak gitu, udah bocor. Jadi dia kentut seperti Babang Tampan tuh dari Bensu? Iya. Oh. Indra ini termasuk ngefans banget sama kangen band. Ya kan, Re? Karena semua anak-anak tongkrongan kayaknya semuanya pasti nyanyiin lagu. Jadinya pasti. Tuh kadang-kadang guilty pleasure, sosok apaan sih kangen band Nora, tapi nyanyiin juga lagunya apa gitu. Iya. Keren lah. Gua kayak gua kayak jangan ikutin gitu. Makasih gitu dong. Kohan kan gitu. Iya, enggak ada yang kenal Kohan. Yang kita doang. Wah, lu main Bultangkis dong, gue teleponin lu tuh mau ngajakin lu main Bultangkis, bagus main Bultangkis. Enggak, lu udah jago sekolah gue. Tapi kalau ngomongin kangen band, yang lagunya gampang diinget. Gue pengen nantang lu buat, ini nih, ada satu teman kita juga yang dimana lu mau minta lagu apa di aset akan bikin. Bisa, nah, bisa. Dan ini ada sedikit challenge. Iya, Bel! Bel! Keren baru. Ini dia, Bel! Jangan bisa bergeser gue dari Dodi ke dia. Kita langsung aja Bel, langsung berdiri aja. Taruh Andika, ini dia. Jago bikin lagu, beneran. Dia enggak yakin kan. Nah, tunjukin bukan Bel. Bukan gua ngomong enggak yakin, ini sip gitu loh. Coba Bel. Beda, ge. Lagu penuh kesedihan karena tadi temanya adalah ketakutan. Horor. Ya. Ini adalah lagu tentang traumatik, kesedihan. Gitarnya mana gitar? Enggak usah. Dia bisa gitar dalam hati. Dia menciptakan ini apa namanya? Nada-nada dalam lirik. Bisa dia. Dia bisa main gitar pakai ini juga. Coba nih Bel. Gak bisa ini. Bisa. Belum di stem dulu. Belum, stem dulu. Oke. Okay. Coba, tes. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Aman. Jago dia bikin lagu. Mantap. Wuh! Ini baru salut gua. Iya, multi talent nih. Nanyanya kapan? Sabar, intro dulu. Intro dia sih sejam setengah biasa intro dia. Gila. Udah tutup acara ini. Burung merpati bersayap terbang tinggi. Seseorang terlihat baik dan buruk dari sayap putus.
biasa ini. Wih, boleh juga. Keren. Sip. Ini baru es. Woy, bentar kan nama darah dalam yang ini. Keren ini. Terima kasih Tuhan, kau berikan ku kekuatan atas yang ku lakukan ketika semua manusia tahu kesalahan yang telah ku berikan, yang telah ku lakukan. Tuhan, aku ikhlas untuk menerima dosa itu. Burung merpati terbang tinggi seakan ku telah terputus. Burung merpati, terima kasih sayapmu terbang tinggi. Ah. Coba ulang dari awal tadi nadanya. Dari awal lagi. Yang song pertama tadi burung itu tadi. Dia kalau lagu ini emang sekali pakai. Anjing sekali pakai. Iya, benar udah enggak ada bisa lagi. Jadi ini tema gue sekali pakai gimana. Ya itu biasa, solusinya kita rekam dulu nih. Kita dengerin lagi dia masih ingat kalau kayak itu pun beda lagi. Itu kan lagu sedih, sekarang lagu lebih ceria. Lebih ceria. Kan sekarang duit tuh. Ajak duit dong, ajak Bambang duit. Iya. Yang bisa buat joget-joget. Iya. Yang bisa gitu-gitu. Ya, mantap banget. Oh. Ajakin Bapak tampannya dong. Siap, Bang. Bapak bagian yang pakai duanya. Ajak gua dong, satu-satu dong. Oke. Biar seru challenge-nya. Hai teman-teman, lihatlah kami semua. Janganlah ragu, janganlah kau bilang. Gerakan tangan bilang teriakan oh 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 oh. Hey! Hey! Free! Kau mudah dengan apa yang terjadi. Semua hal di dunia ini memang itu. Kalau kau memang sedih, janganlah bunda. Oh 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 oh. Penuh kenangan. Hey, hey. Wow. Menuju masa depan. Masa depan. Depan. Hidup ini penuh rintangan. Rintangan. Mendapatkan sebuah jawaban. Hey. Mari teman, mari kawan. Jangan lupa hilang ho ho ho. Bersenang-senang, bersama si Babang Tampan. Cakap, jauh-jauh dari Lampung, minta ke Jakarta ditampung. Janganlah kita bersusah hati, nyanyikan oh 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 oh. Lapar karena ini Ramadan.
boleh saja kita cas iman. Kalau tidak kuat puasanya, oke kita teriak oh 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 oh. Wee! Oh 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 yo. Oh. Bisa. Kita malah lebih kayak paduan suara gereja ya. Iya. Yeah. Ya. Gak apa-apa. Multi-multi itu. Ya, ya. Ini orang memang, ini Yofi Widianto aja kemarin ketemu dia sampai kaget. Gimana kaget? Wah, aus kayaknya bisa aja. Aus kayaknya, aus kayaknya. Bukan, gua suara paling tinggi, es. Lucu banget ini. Tapi ini kita tadi sudah melemparkan ke Twitter, tanya Bambang Tafal, ya. Tanya Andika ya. Yang pertama datang dari, coba kita bacakan langsung dijawab sama Bambang Tafal nih. Sama Andika Kangen Band, Andika Mahesa. Babang, sampai sekarang masih ada gak sih orang-orang yang ngeremehin? Nah ini. Nah, kan sekarang mestinya orang-orang udah mulai terbuka dan jujur kalau karya Babang emang oke sih. Itu kan? Dia. Wow. Tuh. Babang sering banget itu. Diremehin sama orang. Dulu iya, dulu kalau sekarang sih alhamdulillah, ada. Alhamdulillah udah hilang semua. Dulu tuh gua banyak orang komentar-komentar yang aneh-aneh gitu kan, kalau sekarang enggak, udah rapi lah. Udah 5 tahun belakangan ini udah rapi. Apa? Yang... Tapi dia hidup dia juga kayak dulu kan penuh kontroversi ya lu ya. Kayaknya orang jadinya kayak lu ya sorry maksudnya, lu tuh selalu dikelilingi oleh wanita-wanita. Jadi akhirnya timbullah kata-kata Babang Tampan itu kan. Cakep banget tuh sampai cewek lu banyak gitu. Sekarang pun tapi sudah mulai meredup, bukan meredup maksudnya udah mulai enggak ini lagi lu ya. Iya. Udah taubat. Alhamdulillah. Udah taubat. Bukan baru pulang umroh juga. Wah. Nah, kapan umroh? Kemarin baru pulang. Oh iya, gua liat Insta story lo. Tapi mau balik ke Italia Bang, bukan ke mana? Enggak. Masjid gua. Enggak, tapi komentar yang paling paling kayaknya wah, dalam banget nih. Gua itu komentar paling dalam itu kata-kata ini artis nggak bersyukur udah dikasih rezeki gini blangsak lagi berulang-ulang kasusnya narkoba kalau nggak perempuan gitu. Ini nggak bersyukur itu kan panjang sih artinya, maksudnya nggak bersyukurnya tentang apa kan. Banyak itu artiannya. Gue lebih ke situ sih, ngerasa tersungkur aja. Biasanya kalau misalnya artis yang nggak disukain tuh sampai bawa-bawa keluarga gitu, nyokap atau apa, anak ya, segala macam. Iya, kalau gue sih alhamdulillah nggak nyampe keluarga. Iya, kalau nyampe keluarga gue bantai ini. Lo kayak katanya bertobat. Iya beda. Kalau ceritanya tentang anak sama orang tua itu beda. Enggak kan salah ini orangnya ini. Ini dong. Bang, tapi itu langsung titik balik bang saat itu. Apa? Titik baliknya di saat itu atau ada saat lain misalnya setelah lu terpuruk atau dan segala macam. Enggak, gue berpikir berproses kan, semua hidup kan berproses. Oh berarti gue ini kemarin tuh salahnya gini, gini. Bahkan gua keluar dari penjara kan satu-satunya orang keluar dari penjara seneng bahagia kan. Kalau gua kan nggak bahagia, bebas masuk rehab gua langsung. Oh iya. Langsung rehab gua karena ngerasa diri gua belum steril. Iya. Makanya gua langsung rehab aja. Ini udah steril belum sekarang? Udah. Yakin ya? Cuma pakai dikit tipis lah. Hey. Oh. Nanti ke rumah BNN apa-apa gitu ya. Ngopi. Oh. Rada-rada sih. Lu ya kok ngomong sendiri? Rada-rada. Ya lu mancingnya itu udah pas gitu loh. Tapi enggak ya sekarang ya. Soalnya sama pandangan lo sama Om Lai itu enggak ya. Matanya gini. Enggak. Kita positif. Enggak, tapi lu sendiri kalau sekarang udah gak pernah nyentuh sama sekali. Di depan ada misalnya barang yang dulu sempat buat lo ketagihan, lu akan
Ambil. Enggak, gua ngerokok aja enggak. Kalau ketemu pingsan aja gua ngerokok. Nah, sekarang kan lu coba kita tes ya. Sekarang kenapa jadi bawa-bawa pingsan? Lemparkan gua. Bukan sindes namanya. Jadi kalau gua tangkep, gua ember lu. Bukan sindes namanya kalau kita enggak tes lagi. Okay. Apakah dia tergoda atau enggak? Coba keluar narkobanya dong, kita tes. Ambil. Ini acara apa sih orang gila? Ambil bel. Siap, biar bugi. Enggak nurut lagi. Ambil. Dikit aja lah. Nanti jangan di sini ya. Okay, katanya nggak tergoda lo, ambil itu hanya tipuan, itu gula doang padahal. itu gula bang, gua kan ngimbangin orang. Oh, iya bener. Canda lah. Ini bener jujur sekarang dia udah clean banget, udah beda. Sekarang wangi juga dia. Iya hampir beberapa kali. Kalau gua nggak steril pasti gua nggak berani ngomong kayak gitu, gua bercandain kan. Iya, pasti gua lebih tegang, beda. Bener. Setuju gua. Pasti orang enggak. Yang tim tes urin udah ya, tes urin udah siap semua ya di situ ya. Nanti ya, boleh. Kencing sekarang aja lah. Sini gue yang pegangin. Pegangin ini gini. Pegang, gak bus. Sekarang katanya kalau tes urin bukan diambil yang cair tapi yang kentalnya. Oke, next question. Dari penonton. Penonton. Ada penonton. Pengen banget. Pevinernya sudah pengen banget nanya sama. Silakan. Wah ini. Pengen banget tanya sama Bapak Tampan. Dari siapa namanya? Halo, nama saya Ipan dari Cibinong. Ipan dari Cibinong, silakan Ipan. Bang Andika ada kepinginan ganti rambut kayak dulu nggak? Tapi itu keren loh, itu signature sebetulnya itu. Iya, betul. Ada nggak di kepikiran rambutnya begini? Kalau balik ke dulu sebenarnya mau sih, kadang suka kangen kan. Tapi sekarang kan lebih pakai wig gua. Rontok kali. Kalau emang mau kayak dulu, wig. Karena udah rontok juga rambutnya, nggak kayak dulu. Dulu kan sehat rambutnya. Karena kelihatannya nggak sehat waktu itu ya. Kelihatannya doang. Lo ngeliat lo cawuri itu tuh ngeliat begini nih, poni lo nih. Iya berminyak mukanya. Iya itu cakar ayam di situ seninya Tapi banyak yang suka kan. Banyak yang suka, banyak yang jijik, banyak yang lain. Tapi bukan cuma doang. Banyak juga Dodi, yang muntah. Dodi juga pakai kan, Dodi juga rambut. Dodi sama. Emang pada saat itu eranya emang kayak gitu juga. Imo lagi waktu itu lagi imo mungkin. Oh iya ya imo ya. Kita bukan imo. Gua itu sausin. Cakar Meki, apa namanya? Lara kasir. Apa? Itu aja dia ngomongnya. Cakar ayam. Cakar Meki kata dia. Saya nggak lo. Nggak usah ulangin lagi. Jackson. Kenapa dicakar? Kasian lama. Apa tadi kemarinnya? Mau balik lagi. Ke keyboardis lo siapa namanya? Iji. Yang nggak tahu cerita sama Iji. Nanti gue ribut sama Iji. Gila lo. Gara-gara pas itu gara-gara tuh next show itu kasus gue tanya. Oh gitu. Woi, kok lu ngomong apa? Ya udah gua kan yang ngajarin lu. Iya, yang dia di penjara berdua kan. Udah. Enggak, iya. Dia sempet ciuman apa karena singgot anjing. Bangsa gua normal. Yang guys, gila. Enggak kan cakep. Isi kan cakep. Apa hubungan dengan ih gila lu nih. Normal gua nih, es. Ya guys, tahu siapa. Next, serius. Ini kan lempar. Gaji. Gila nih. Ya udah, next yang di Twitter. Bel, silakan Bel. Gua cakep sih. Gua aja mau cium lu. Kacamata, Bang. Oke. Babang Andika. Mau nanya nih. Kan itu rambut dulu potongannya pernah kayak Sasuke. Abang sendiri lebih suka bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Nah, Bang pertanyaan tuh. Apa urusannya? Ini jumping kok ini. Ini masalah prinsip, bubur diaduk sama bubur enggak diaduk. Bel, jangan garuk-garuk. Bubur diaduk tuh heran gua lagi live dia begini. Jaga kelakuan dong. Gatal. Iya gatal, garuknya ntar dulu. Ini jadi bakso. Mana kaki ngangkang begini. Bangke bang, gue enggak enak ngeliat. Enggak ngeliat. Terus. Apa lo bubur diaduk, bubur gak diaduk? Ngaduk. Lo diaduk ya? Aduk dong. Gue juga enggak diaduk. Ya. Gue enggak ngapain kacang gue. Bentuknya kayak aneh gitu kan. Gue diaduk deh, pakai kecap. Kecap banyak. Nah, terus sekarang kalau enggak pakai bumbu, enggak diaduk enggak enak lah. Enak diaduk. Enak diaduk. Campur-campur. Iya kan dia bilang diaduk. Enak. Enggak dia enggak enak deh diaduk. Lu kok pelimplam gitu sih? Set. Anjing lu enggak stabil juga lu, Bel. Baru tahu. Baru tahu dia enggak stabil. Enggak konsisten juga. Enak sih bubur dimakan. Nah. Enak tuh bukan diaduk. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya diaduk atau enggak diaduk. Kalau dia makan positif. Oke. Lu dimakan. Ya positif dimakan, enggak mungkin enggak dimakan, diaduk. Makan. Iya. Ya jangan-jangan cuma diaduk doang, liatin, ih bagus. Ya, diaduk.
atau, ini pertanyaannya cuma dua. Diaduk, dibungkus, masukin plastik, bawa pulang. Itu kan belum makan. Bungkus. Atau diaduk, atau diaduk diginin ke muka gitu. Bisa jadi. Enggak, pertanyaannya itu cuma dua kan itu. Atau diaduk, sama terus sama dia dipisah-pisahin lagi. Atau tak buat telur gitu kan. Itu apa gitu orang kayak. Next, ada siapa? Siapa nih? Enggak ada jawaban dari dia, penjelasannya diaduk apa enggak diaduk kita. Twitter bot. Jangan, Bang, lebaran, cie. Lebaran di Lambung tradisinya ngapain aja? Ah, ini bagus. Pasti pulang enggak nih? Pasti pulang ke Lambung atau balik besok? Hari ini pulang gua. Kalau katanya manggung. Katanya besok manggung. Abis acara ini manggung langsung pulang. Oh. PP. Anak lu di Lambung berarti. Di Lambung. Gua enggak. Udah kelas berapa sekarang, Bang? Yang satu mau SMA ini, tahun ini SMA dia udah. Enggak berasa ya. Enggak berasa. Iya, lebih tua dari dia anaknya lo. Iya, anjing. Enggak mungkin. Enggak mungkin dong. Ini masih SD berarti. Anak siapa kalau lebih tua dari gua? Ada tradisi apa kan di Lampung kalau kalau di Lampung tuh biasa lah, paling salam-salaman terus apa ya pada umumnya lah gitu loh. Beduk-beduk, takbiran. Terus orang bawa obor-obor, takbiran, terus bawa gendang-gendang nyewa mobil apa? Pickup. Ya biasa lah makan makanan khas Lampung. Apa? Kayak rendang, opor sama sih sebenarnya. Cuman kan yang enggak ada itu apa yang khasnya pindang. Apa? Lampung. Pindang. Pindang. Pindang sama seruit. Sambalnya kan beda dia. Dia seruit. Seruit namanya jadi pakai duren. Jadi dia makan satu. Jelasin Om Le. Pakai duren. Heeh, dia jadi ada satu makan minum. Dia mau ambil ya? Prasmanannya. Nah, dia mau ini kayak swab test. Lah dia ke situ dia ketemu Andi dia. Bego lu. Orang Andi lagi nungguin saatnya keluar. Dimarahin. Apa seruit? Seruit. Seruit itu kayak dia makanan kayak prasmanannya. Itu masih yang kayak prasmanan yang daun. Oh, iya daun pisang. Daun pisang panjang. Oh. Tapi kalau yang di versinya Lampung tuh dicampur-campur gitu ada lenca, ada sayur-sayuran, ada ikan ya, pindangnya. Pasti bintang tamunya enggak ada. Ada macam-macamnya lah. Gua pengen ngomong. Dek, sini Dek. Gua selalu diketawain orang. Gua selalu diketawain orang ketika gua bilang yang gua paling suka di Lampung adalah pempeknya. Nah, betul. Pempek Lampung enak banget. Nah, ini orang kan pada bilang pempek mah Palembang. Gua waktu itu gua ingat banget roadshow sama OVJ. OVJ roadshow ke Lampung. Mami Nunung bilang sama gua, Sen, kamu harus beli pempek sini nih. Enak banget. Bener itu pempek terenak yang pernah gue makan tuh. Jadi, Lampung, kuahnya beda? Cukanya. Tapi di Lampung? Iya. Tapi lu cuka? Cuka banget. Enyak, ya. Enyak. Yang penting cuka. Ya, dia cukanya di sana pakai bea. Bea cuka. Enak. Ya udah, kita mau ngingetin lagi untuk teman-teman masih bisa berdonasi bersama Vindes yang bekerja sama dengan kitabisa.com. Sampai pagi hari ini sudah terkumpul kurang lebih 208 juta. Alhamdulillah. Ayo sama-sama saling bantu membantu teman-teman. Kalau ingin langsung aja mendonasikan beberapa rezekinya bisa langsung scan di pojok sana. Ya. Ingat kitabisa.com/berbagi-bareng-Vindes. Vindes. Itu dia. Lu di-scan aja. Ya. Lu ngapain marah-marah sama harimau? Iya, dia mau nakutin gua. Om, dia nunggu di situ. Dia nunggu di situ. Gua kira mau ngerjain gua bentak dulu biar dia enggak nakutin. Dek, biasa itu namanya ilmunya ngemok. Dibentak dulu. Biar dia kasian banget. Gua tadi bilang makanan yang gua suka di Lampung ada pempek. Tahu enggak lu pempek yang enak banget. Emang beda sama Palembang pempeknya? Beda. Palembang itu punya ciri khas tersendiri, Lampung juga punya ciri khas tersendiri. Enak pempeknya. Lampung cukanya. Sama. Cukanya sama adonannya beda. Kalau Palembang tuh lebih... Ya selera ya, selera. Kalau enak-enak selera. Enak sih selera ya. Terus di Jakarta namanya empok-empok ya? Waduh! Tentang pempek. Bener dong, bener kan? Apa salahnya? Gue kata si Mami Nunung waktu itu lagi ke Lampung, Sen kamu harus cobain ini. Wow, Lampung tuh banyak. Somainya enak. Somai Lampung? Bakso, iya. Gue belum tau. Kalau bakso, iya. Bakso Lampung, iya enak tuh. Gue pernah sekali doang ke Lampung, ke pantainya tuh dari naik kapal. Yang naik kapal. Pahawang. Raja Basau tuh. Pahawang. Raja Basau. Pahawang. Pulau apa namanya? Pulau... Bukan pulau, pulau sih di Lampung, tapi ada pantainya. Pulau ini. Tapi Mbak Nunung itu, Mbak Nunung orang Lampung juga ya? Bukan. Gak tau tadi dia... Dia pernah ke Lampung. Pernah ke Lampung. Dia tahu deh temennya. Kalau dia tahu Lampung, berarti dia orang Lampung dong. Orang Lampung? Mbak Nunung orang Lampung. Bukan, orang Jawa. Lah kok bisa sih? Harusnya dia orang Lampung loh. Kan dia tahu Lampung. Iya lah. Lu yang buka omongan itu kan. Aneh. Dia kasih tahu gua. Kalau iya, mau beli mungkin pempek. Dia pas lagi jalan-jalan ke situ, es. Lu jangan acara. Dasti nembel semalam di video. Lu ngerubah-rubah tempat tinggal orang lu. Nih kalau lihat nih, Desta sama Habib Jafar nih.
Lo jangan ada gila-gilanya dikit, Es. Enggak, mami dulu deh Lampung. Pernah. Dia dari Jawa, dia itu. Lo itu Pak Tarno dari Jawa. Jawa. Najim. Awa, 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 awa. Yaudahlah dari Lampung mah udah. Ngaco. Orang Solo dia. Lu tak mau ngalah kah, Bang? Edan. Ada lagi buat pertanyaan. Lanjut, Ber. Nah, satu lagi pertanyaan ya. Oke. Masih nyariin enggak di mana Yolanda? Nah, Yolanda. Yolanda. Yolanda tuh siapa? Yolanda tuh siapa? Yang nyari Dodi lah, Dodi yang bikin lagu. Gua kan enggak bakalan nyari Yolanda. Keren. Temennya Yolanda yang gua cari. Tapi Yolanda tuh eksis, ada orangnya beneran. Ada. Namanya Yolanda juga. Ya, cem-cemennya Dodi dulu. Masih ada enggak? Masih ada. Masih mungkin ya, Bang. Masih ya, tadi kedipin tadi. Lu deketin, Bang. Zaman dulu. Lu deketin. Temennya Yolanda. Temennya lah. Tapi yang pas lagu Sevia itu juga kisahnya. Bukan, Paduta. Tadi lo bercerita soal temennya Yolanda. Tapi kalau ini lo inget gak? Seseorang yang, bentar ya. Siapa? Ini orang ini. Enggak, di sini aja, Bang. Di sini aja. Biar sukses. Enggak. Gue bisa berantem sama pacar gue kalau kayak gini. Oh, pacarnya siapa? Pacarnya yang harimau kaget lagi dia. Sini kagak. Sini. Enggak, kasih bocoran aja. Hurufnya apa? Enggak, lo merasa pernah ada sama temennya Yolanda. Enggak ada yang mau mantan. Siapa yang mau mantan? Temennya Yolanda kan? Masih ingat kan wajahnya seperti apa? Ah, ya enggak lah, gue bercanda aja. Enggak, namanya gue ingat. Kita udah riset. Riset ya. Jadi kita dari... kita surf dulu sebelumnya. Kita dari Facebook, kita browsing nama Yolanda. Keluar, nah kita cari teman-temannya tuh. Nah, dapat satu cewek. Satu. Ya gue temenan aja, kalau sama temennya ya temen aja. Iya. Temen biasa. Iya, emang teman. Namanya Yolando, ini cowok. Temen nongkrong kali itu. Nah ini sekarang ini harimau mau masuk nih bro. Oh iya. Nah, jadi udah ketemu gua. Ini gua. Jadi enggak. Jangan kaget. Hah? Enggak apa-apa. Ya, gimana ya, gue ngomong ini. Datang. Bubar terus gua setiap acara ini pasti ada yang diputusin. Lu punya pacar? Yes. Hah? Lu sekarang punya pacar? Punya. Ini cuman katanya pernah berhubungan. Ini dia, Mursid. Mursid. Dia cowok. Mursid siapa lagi, Pak? Iya, aman ya. Ah, dia udah enggak lupa. Nah, gua kalau ngeliat mukanya ciren deh. Coba pagi. Udah. Enggak usah deh kalau gitu. Mursid. Dia udah lupa. Enggak usah gua panggilin ya. Dia Mursid tapi sebetulnya dia panggil nama panjangnya Mursida. Mursida. Enggak kenal gua kalau Mursida. Ya, pendek. Des, jangan aneh-aneh, Des. Kalau jadi Jawa. Des, jangan aneh-aneh, Des. Tiba-tiba Jawa. Kenal lah. Temennya Yolanda. Saudara-saudara. Ya, temennya Yolanda. Duduk sebelahnya Babang dong. Lihat ini temennya Yolanda. Ya mungkin, ya inilah. Ini masa lalu. Masa lalu. Jadi kita jangan terlalu serius juga. Namanya masa lalu ya udah biarkan lalu, tapi ya kadang-kadang kan kita perlu juga mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Betul. Ya gila, gua aja kenal tadi di kamar mandi kok. Salah ngomong gua, sorry. Gua tadi kan mau kencing, nungguin orang, katanya dia keluar dari kamar mandi, slip. Maaf ya. Tapi termasuk tipe lu enggak sih? Nonton dari termasuk tipe. Ya enggak kan lu, tanya lu tipe lu kayak temennya Yolanda ini enggak sih? Ya Allah, gue tanya termasuk tipe lo nggak kalau kayak maaf ya Mbak, ini agak gila. Tanya jawab lo, tipe lo nggak sih? Enggak. Karena manusia punya tipe, iya. Tipe cewek suka apa selera? Iya ya, enggak ya Mbak. Lo aman aja. Masa nggak suka cantik gini? Cantik nggak tapi? Cantik nggak? Dik cantik nggak dik? Gue mau udah nggak suka cewek, suka cowok. Jangan gini. Jangan mengalihkan. Makanya lo sama Izzy. Ah kan dulu yang ngomong itu. Bang ini udah mulai itu ribut lo kemarin sama Ici gara-gara dipotong-potong itu. Bang obrolan. Bang ini kenalan dulu dong. Kenalan sama siapa? Kenalan. Single bang. Lele. Single. Ale. Lele. L I L E. Lele. Cepat. Tapi punya pacar belum menikah kan? Belum. Selama belum ada janur kuning masih terbuka sikat. Dong. Ale, sikat le. Kebetulan Lele ini juga suka banget sama Andika katanya. Gak ada salahnya kalau di Vindes ini kita jodohkan mereka berdua. Bang, enggak kenalan dong. Belum kenalan, belum salah. Sorry ya Mbak, di orang ini agak bocor emang. Gua di orang ini senior gua.
cuman emang ngoblak. Iya. Malu-maluin aja ya. Kenalan dulu, bercanda-bercanda aja. Ini Iqbal! Belum kenalan. Ini bercanda apa ini? Biasanya, kenalan dong. Apa salahnya kita membuka silaturahmi dengan orang-orang baru gak masalah. Umur kepala 4 itu udah gak usah aneh-aneh kita. Lah, gua masih. Udah 46 gua. Kenalan, kenalan dong, tangan kanan sama tangan kanan. Iya kan ya, udah tadi. Ya kenalan yang bener dong. Kenalan gitu dong. Saya sebagai penghulu yang nanti cowoknya marah lu gila. Maaf ya. Lihat gak sekarang cewek-cewek kalau dikenalin sama lu? Gak ada jijik, dulu kan jijik ya? Sekarang kayak cantik. Didorong, ditendang lo. Mas sekarang enggak lah, sekarang kayak kaya lele tuh sekarang kayaknya ada senyum-senyum kayak boleh juga nih cowok gitu. Sabi katanya. Sabi, tuh kata lele sabi. Lele tuh bilang, sabi juga nih dibungkus nih gitu katanya. Ngapain mbaknya agak? Lu denger gak tadi si lele sempet? Itu mau ludahin namanya. Udah obrolan yang lain. Tapi ini bukan teman Yolanda bukan ya? Silakan mbak. Ya. Makasih lele. Diusir. Leo ini kompor juga ya ternyata ya. Enggak, gue sayang. Lu ngegoreng, ngegoreng, ngegoreng boleh juga. Tapi cantik kan lele? Oke kan? Oke gak? Cantik gak jujur? Jangan gila lah. Cantik gak? Loh, mujur gak boleh emang sekarang? Gue sih. Oh, bagus. B apa? B itu apa? Brabe. Brabe aja, brabe katanya B. B itu buh. Karaoke nama Om Leo sering juga ya? Sering. Oh iya pernah juga. Salah satu, salah satu. Oh bukan salah lagi. High demand, high demand. Eh by the way. Ini mau. Pada jalan-jalan ke pesisir dulu deh. Gue harus mikirin. Ya, emang. Tadi gue ikut nih. Eh ikut. Tadi kan lu pengen kenal lele lebih dalam katanya. Jangan gila sih, S. Gue nonton. Ayo, ayo. Rada-rada gila. Canda, lu mau kemana? Gua mau kesini, bawain ini dulu. Ah, Babang. Anjing! Ini orang kacau banget. Gila tuh, lucu banget. Om Leo, gua kepo banget ya. Lu kan udah jualan nih dari awal episode. Di sahur nih ya, ada. Di bukber juga ada. Lu capek gak sih? Tidak ada kata capai untuk... Tapi challenge juga ya, tiap hari mikir ya. Dong. Gak mikir dong, itu hal yang sangat menyenangkan. Kita bisa menjual apapun yang bisa kita jual. Tapi capek gak lo? Lelah sih. Nah, ini kata kuncinya lelah. Biar hari lo segar lagi dan semangat nyari barang jualan, ya. Gue tahu caranya. Ah, apa sih caranya? Aqua dulu, biar segar. Yeah. Yuk. Boleh nih. Silakan. Ini dia. Ya. Sudah berapa kali? Kita mendapatkan sebuah momentum, ini adalah sebuah gimmick yang sangat. Ini adalah yang ke-23 kalinya. Saya dulu pak, ini kayaknya seger banget. Om Le, bantuin gue Om Le. Ayo dong. Kalau si Ebel kan gak berani nyeram gue, mungkin lo berani gak nyeram gue. Gak dong. Biar kocak bro. Bro. Jangan bro, kita bikin supaya kondisinya wah beda banget, gila nggak disangka. Siram-siraman udah soalnya kemarin. Bener juga lu. Yang lain dong, yang lain. Andi, gue panggil ya. Andi! Lu cuma ngomong, jangan cuma ngomong doang lu, bantuin gue. Terus sambil bersihin pak, gue lucu banget. Kira-kira gimmicknya apa? Apa dia? Masa bebannya ke gua mulu? Mikir abis bro. Coba. Ya pak. Ya. Ah gue minum dulu ya, Gue minum dulu ya, takutnya. Abis buka stok gimana gue. Iya kan? Ya kan? Seger. Seger banget. Nah coba Andi. Apa ya? Ih nungguin ya. Tadi kan dia bilang, pasti lucu nih, pasti lucu nih. Kita tarik aja. Seger banget pak. Cari yang lain, cari yang lain. Masa minum dari kuping, ada-ada aja. Wah ini bagus tuh. Bisa! Terima kasih, wow. Mungkin ya, sekarang dari kaki kiri dong. Oh iya dong. Kaki kanan kiri. Ayo. Bisa! Bisa! Bisa!
Kok kayak gitu? Makasih Adi udah menyelamatkan gue yang dia. Iya. Terus gelasnya gimana nih gue bekas dia? Aman dong. Kan tadi kita gue harus minum lagi. Kita kan sudah minum dan kita sudah rasakan segarnya. Kan jadi segar dan nambah semangat kita. By the way. Gue terakhir minum lagi Om Le. Gue terakhir minum lagi. Oi. Gimana? Ada adegan minum lagi terakhir ya? Hah? Bisa buat besok ya, aduh. Karena aku tuh 100% murni. Nah, pas banget nih lebaran udah seminggu lagi. Benar. Supaya nanti pas lebaran tetap segar bareng keluarga. Abis makan yang santan-santan, jangan lupa stok Aqua Galon dulu. Ya. Kalian bisa pesan langsung lewat WhatsApp di mana Om Leo? 0813-888-8873. Ingat, 8-nya 6 kali ya. 0813. Lu kurang 1 tadi. Bener. Kenapa MBL kurang 1, lu juga kurang 1? Gue udah nyebutin 6 kali. Enggak, lu 5 kali. Oke, 0813-888-8873. Nah, ya. Kayak lagi. Kali lagi 0813-888-8873. Langsung aja, karena ini seger banget dan tahu deh tadi penyebabnya kenapa ini seger banget. Kalau gitu kita aqua dulu sekali lagi. Pakai sabun ya? Hah? Gak apa-apa. Tadi lucu banget. Terus masalah lucunya dia kan tadi minum gitu. Dua kali lagi gua pak. Gue tuh jijian banget orangnya. Dia dua kali kan tadi di sini. Iya makanya kita nggak tahu bibirnya yang pas mana. Pas tidak tangan kanan, gue nggak tahu tuh tadi dia tangan kiri di sini. Tangan kanan di mana lagi pak? Saya jilatin pak semuanya. Wih. Seger banget. Setelah ada tutur jiwo dari Mbah Tejo yang akan bercerita tentang apa arti dari silaturahmi lebaran. Langsung Vivi Nedes. Ini dia Mbah Sujiwo Tejo. Teman-teman, kalau kalian WA aku ucapan maaf lahir batin dan gak aku jawab, itu pasti karena WA-mu itu broadcast. Maaf lahir batin di broadcast. Aku udah 10 tahun terakhir ini gak pernah jawab maaf lahir batin, apalagi dengan puisi-puisi yang apa itu, kopas itu, kopi paste itu. Aduh, paling nyebelin banget. Aduh, kata-kata berbunga-bunga. Udahlah. Saranku, kalau mau silaturahmi lebaran, sebut nama. Misalnya, Putri, mohon maaf lahir batinnya. Mohon maaf lahir batinnya dari kopi paste gak apa-apa, tapi ada sebutan nama sehingga nulis satu-satu. Bukan broadcast. Broadcast gak ada nama itu gak personal. Aku gak pernah balas. Aduh, Mbah capek Mbah. Mana capek dengan aku zaman aku dulu. Zaman aku dulu naik sepeda ke guru-guru, ke sana, ke sini. Waktu sudah zaman angkutan naik bis. Apa sih susahnya? Brandon, maaf lahir batin ya. Sebut nama, ada sentuhan hati. Kalau gitu gak bisa banyak dong Mbah ya, lebih baik gak banyak. Daripada 1000 orang di broadcast, mending 100 orang tapi sebut nama. Indah, aku mohon maaf lahir batin. Mat lebaran ya. Gak usah, bila bunga panjang berbunga, di katulistiwa, maka gak ada waktu. Banyak hal yang dibandingkan aku naik turun bis untuk pergi ke guru yang satu, ke guru yang dua, mohon maaf lahir dan batin. Nulis nama di WA itu, gak ada seupilnya. Ayo dong. Dan teman-temanku yang mencoba itu, kirim balas ke aku. Mbah, ternyata dengan menyebut nama, orang itu lebih terkesan. Aku dapat job. Yeah. ada gitu. Jadi, udahlah. Bener aku 10, sumpah. Aku gak pernah balas. Karena gak personal. Seperti sebutan Anda, aku gak pernah pakai kata Anda ke orang. Kenapa? Karena gak ada personal, gak touch,
ke Anies Baswedan, ke Ganjar Pranowo, ke Ridwan Kamil, aku nggak pernah nyebut Anda. Kalau nggak sampean, Kang. Kenapa? Anda itu hanya sebutan yang pas untuk pacar yang putusnya nggak enak. Misalkan kamu ditelepon pacar udah 3 tahun, mantanmu nih. Ya. Halo, apa kabar? Gimana kabar Anda? Itu baru pas itu. Tapi kalau komunikasi ke Pak Jokowi bilang Anda, aduh. Pak Jokowi bilang Bapak atau penjenengan, sampean. Jadi, maaf lahir batin dengan broadcast sama dengan sapaan Anda. Tidak ada hati di situ. Itu hanya bahasa untuk iklan. Anda pakai ini, pakai itu baru enak. Salam. Vincenzo, gimana nih? THR belum turun-turun juga. Frimano, Frimano. Dari kemarin sudah kubilang, pegadaian. Pegadaian? Mudah proses pengajuannya, rendah biayanya, dan dijaga keamanan data pribadinya. Saya tidak punya perhiasan emas atau emas batangan, Vincenzo. Itu kan Anda punya gadget, elektronik, motor. Itu digadai di pegadaian. Fleksibel tidak? Bisa gadai harian, 15 hari, bahkan 4 bulan pun juga bisa. Ayo, kita ke pegadaian sekarang. Gadai di pegadaian, proses mudah, murah, aman, fleksibel. Bisa apa kamu? Stability handling and responsive. Bisa apa lagi? Sporty and modern exterior. Advanced features, comfortable and convenient. Be in touch. Semuanya itu kamu bisa? Bukan, tapi all new Agera TR Sport. Kesel banget, Dra. Sumpah nih, lu tahu kan, Vincent tuh orangnya usil banget. Kadang gua tuh jadi kayak baper gitu, pengen marah meledak-ledak gitu. Gua tuh sebel banget kadang-kadang. Kenapa sih, Mas? Coba cerita pelan-pelan deh. Dek, gini deh ya. Gua tuh enggak suka kalau Vincent suka ngusilin gua atau siapapun sih sebenarnya ya. Iya. Yeah. Gua tuh emosian jadi pengen marah gitu, kesel gua. Enggak bisa gua tahan, meledak-ledak. Lu ngapain sih ngusil-ngusil gua, Dra? Sabar, gua mau sabar-sabarin gitu. Coba setiap lu mau marah, coba lu hitung 1, 2, 3, 4, sampai 1000 deh. Banyak banget. Banyak ya? Yaudah, terus kalau misalnya masih gak work, coba lu inget orang yang lu keselin itu buat baik sama lu. Pastikan persahabatan kalian selama 30 tahun ini, banyak hal baik yang juga dilakuin sama Mas Vincent kan? Dra, thank you banget Dra, sarannya. Langsung tenang nih? Ya lumayan. Lumayan ya? Karena Liverpool menang 6-1 bro. Gokil, iya. Live kan, ayo. Iya, live baru iya. Menang 6-1. Tapi kenapa ya gue suka meledak-ledak gitu ya Dra? Itu cuma diri lu doang yang tahu. Coba belajar deh, kenalin diri lu. Titik sensitif di hati lu, apa yang dilakuin orang emang kadang nggak bisa kita kendaliin. Yang bisa kita kendaliin, ya respon kita terhadap apa yang orang-orang lakukan terhadap kita gitu. Nih, sambil makan ya, nih, ntar gua ambilin Indomie dulu. Biar lu sabar. Indomie? Iya, Indomie. Oke. Kalau kenyang dia jadi nggak cepet marah gitu ya? Iya, kalau kenyang. Ini segmen yang gua tunggu-tunggu sebetulnya. Makan Indomie pas sahur tuh luar biasa. Buat puasa gue jadi kayak kuat ya.
Nah, ini Indomie dulu. Oke. Biar kalau misalnya marah, kenyang, nggak jadi marah lagi kita. Benar, berasap nih tuh. Ini live kan? Nggak apa hubungan sih. Nggak ada sih. Gokil. Bye-bye. Enak enggak ya? Ini memang selera gua banget nih. Ya udah. Mulai besok gua enggak. Beres. Belum. Mulai besok, gue bakal cari tahu cara diri gue ngatasin rasa marah ini. Nah, kayaknya Andika tuh harus coba ini, makan minum ini, iya, biar gak marah-marah lagi dia. Belum. Teriak-teriakin lagi. Apa? Sekarang kita mau zoom dulu ya. Kita akan zoom. Katanya, ini ada dari Swedia, dari Jerman, sama kita lihat aja ntar. Andika, Vincent, Ebel. Lagi itu dia apa lagi nunggu di situ terus gue masukin petasan dia marah-marah petasan marah-marah sih tuh kan usil kan iya usil. Emang rese orangnya. Dik jangan dulu janganlah diganggu biarkan saja ini ada bang pegang dulu dong handphonenya pegang dulu dong oke kita ngeliatnya dari situ nanti bang ini kita mau zoom call ya apa sih. Kita mau zoom call, ini siapa nih ya? Yang mau ikutan zoom call bisa join Telegram VDKT dengan cara scan ini. Laper, gila, belum lupa. Tuh, scan ya. Ya. Biar bisa diajak Prim, bagi, Prim. Zoom di acara sahur. Ya, yang mau sahur gua kenapa lo yang makan? Lu resek kalau lagi lapar. Bentar. Oke, sekarang di zoom call kali ini sudah ada siapa di mana? Kayaknya dari luar negeri nih. Katanya iya. Nah, dari Spanyol. Dari Spanyol. Hah? Baru nyolong. Aduh. Fahmi di Spanyol. Silakan. Fahmi. Halo, Bang. Halo. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam kenal Kak Vincent, Kak Desta. Iya, salam kenal sama-sama. Ini ada Mikola ya? Abang di Spanyol ya, Bang? Udah berapa lama di Spanyol? Siap. Saya udah hampir 15 tahun. Wow. Kak Vincent, Kak Desta. Di kota apa, Mi? Dulu saya kuliah, terus setelah selesai lanjut kerja di sini. Tadinya mau pulang, dicari nama orang tua, tapi saya tetap stay di sini. Di kota apa? Akhirnya, gimana? Di kota apa? Madrid. Apa mau searching? Oh, di Barcelona. Barcelona, Kak. Siap. Tapi suka Barcelona? Bolanya? Suka dong. Kan kita di sini Kules namanya ya. Iya, Kules. Oh. Vendra Akasa. Nung kawas akung prente. Itu apa tuh? Gak ada. Muy bien, Pak. Muy bien. Bagus banget bahasa Spanyol nih. Belajar di mana, Kak? Ini saya Google Translate. Fahmi kerja apa, Fahmi? Di sana? Kebetulan saya di sini kerja di kantor. Di bidang ekspor impor, saya jadi marketing di sini gitu, terus bantuin juga yang bikin pameran, terus bikin exhibition, itu kami bantu pengusaha-pengusaha dari Indonesia gitu Kak. Seperti biasa untuk membuktikan bahwa ini benar di Barcelona atau Spanyol, coba lihat dong di jendela dong. Suasana. Di jendela ya, siap. Bang ada jendela nanti kita buat, kita jebol ya. Kirim aja alamatnya mana yang mau dirubuhin rumahnya. Banyak. Kita kebetulan awas banyak. Udah malam. Jadi oh ya kelihatan keren banget. Gua juga ke Amerika kayak gitu pas lagi mati lampu gelap emang. Gak kelihatan ya? Oh, tapi asli sih coba ambil blitz aja. Blitz zaman dulu banget sih blitz. Anjir. Gelap Fahmi enggak usah enggak apa-apa. Enggak apa-apa Mi. Fahmi, lu 15 tahun di Spanyol. Sti dulu. Enggak apa-apa Mi kalau mau ke bawah dulu. Enggak usah.
Boleh, boleh 1 menit ke bawah jalan kalau mau jalan di Barcelona silakan. Iya. Pami, dengar-dengar kemarin bukannya ada sesuatu hal di Barcelona di soal Catalan dan lain-lain itu kan ada sedikit kerusuhan enggak ya? Salah dengar apa? Betul, betul. Betul, gimana betul, tuh? Kak. Jadi di Catalunya ini biasa kan orang Catalunya itu pengin merdeka ya. Iya, ya, ini berempat loh. Kenapa? Ya pengin keluar dari Spanyol. Terus biasanya di sini setiap Oktober tanggal 12 ada namanya Dia de Catalunya. Nah, biasanya itu selalu ada kerusuhan. Jadi mereka pada manifestasi ke jalan, lalu mereka pengin bilang saya mau keluar dari Spanyol. Tapi itu hal yang nggak mungkin karena nggak mungkin sama pemerintah pusat dilepas. Iya, karena kan Barcelona ini Catalunya ya khususnya devisa negara Spanyol dari sini ya kak ya. Oke. Jadi jadi nggak mungkin dilepas lah. Iya, terus nanti main bolanya ntar nggak seru kan? Iya. Barcelona lawan apa? Lawan Girona doang. Iya. Kan? Tapi hidup-hidup di Barcelona atau di Spanyol gimana, Fami? Enak. Alhamdulillah nyaman kak, nyaman di sini. Terus udaranya juga enak di sini. Pernah ini nggak? Tidak sedingin di Eropa lain. Okay. Bang Fami, pernah kayak ketemu ya, pemain Barcelona gitu nggak? Terus pernah. Siapa? Sama Iniesta, Andres Iniesta. Wow. Vampir. Keren. Iya, dia yang apa? Yang ngejadiin Spanyol menang Piala Dunia waktu itu. Iya. Ketemu di mana, Mi? Ketemu di mana? Gimana, Mak? Ketemu di mana? Di jalan atau? Oh, waktu itu kebetulan ada FO di sini, ada Factory Outlet itu sekitar 50 km dari kota Barcelona. Kebetulan si Iniesta itu lagi beli sesuatu sama istrinya. Terus saya bilang aja, saya fans dari Indonesia nih. Saya bilang, boleh gak minta foto? Oh silakan, baik banget. Saya langsung dirangkul gitu, Kak. Wah, saya bilang, legend. Oh, legend. Iya, makanya sekarang saking ngefansin jadi kayak ngikutin gitu ya. Siap. Bentukannya mirip ya? Sama Iniesta. Bentukannya. Tapi sering nonton Barcelona gak di Camp Nou? Iya, beberapa kali. Kemarin baru apa alhamdulillah dapat rezeki nonton di ini El Clasico Madrid lawan Barcelona. Kalah dong. Menang 3-1. Kalau itu kan apa yang La Liga yang menang. Tapi yang kalah waktu Copa del Rey. Iya, iya, iya. Yang penting kan La Liga. Iya, iya. Kita menang di La Liga. Eh, Fami, lu 15 tahun di sana kok bisa tahu-tahu Anfindes dari mana, Fami? Gimana ceritanya? Oh, kalau misalnya boleh apa? Boleh. Saya tuh fansnya klub Actis dari dulu. Waduh. Tepuk tangan dong. Coba. Apa nih? Di antara banyak selamat, Anda kita kasih handphone. Enggak. Di antara banyaknya band-band lain yang berkualitas, kenapa kamu sukanya klub Actis sih? Kenapa? Soalnya agak mirip band favorit saya. Apa? Ini Warner dan kawan-kawan. Oh, New Order. Wow. Enggak, tapi gue juga suka Club Actis kan. Yaudah, Suka. Enggak, serius kan. Terus, sekarang kan apa channel itu keren banget tuh. Jadi saya selalu nonton sama istri, terima kasih. Sama keluarga. Nonton. Terima kasih. Oh, ada keluarga di sana, Bang Fami? Sudah, alhamdulillah saya sudah. Istri orang Barcelona atau orang Indonesia? Orang Jogja istri saya. Orang Jogja istrinya. Berarti lagi di keluarga semua di Barcelona berarti ya? Istri Barcelona. Alhamdulillah istri anak. Mana? Istri sama anaknya mana? Coba kelihatan dong mana? Ayo, mana, ayo. Lagi tidur. Oh, tidur. Bangunin, coba ayo. Bangun istirahat udah malam. Siram air, sahur. Kakinya aja coba lihat. Mamis puasa gak di sana? Puasa. Suasana lumayan panjang juga ya di sini puasa. Iya, suasana puasa di sana gimana? Ya kurang kak ya. Kita di sini nggak ada ngabuburit itu. Itu yang saya kangen sama Indonesia kak. Yeah. Ngabuburit, kita keluar, terus bisa tajil. Ada gorengan nggak di situ? Ya kan? Nah, kalau gorengan jarang sih kak, tapi kadang ada diaspora Indonesia yang suka masak-masak, jadi kita terobatilah rasa kangen kita sama Indonesia. Rendang, kayak gitu seperti ya. Itu, makanan khasnya ada ya, tempe segala bisa didapetin ya di Barcelona ya. Oh, ada, tapi susahnya itu kita harus beli di toko China dan dia impornya dari Belanda. Agak susah ya nyari-nyari yang kayak gitu ya. Agak susah. Dan harganya main rumah, lumayan. Suruh ke rumah aja nanti. Nah, emang kebetulan kan di sini ada Andika Kangen Band. Kamu sempat suka enggak sama lagu-lagunya Kangen Band?
Oh, saya selalu dukung musisi Indonesia, Kak. Oh, saya suka. Lagu Kangen Band apa yang paling kamu hafal dan paling kamu suka? Kangen ya? Gak apa-apa, kalau gak tahu juga gak apa-apa. Yolanda. Jangan intimidasi Yolanda, gitu. Yolanda. Doi, doi. Doi, doi, doi. Jangan intimidasi gitu, Es. Doi. Ya kalau lupa gak apa-apa, emang kita sering dilupain. Mau nanya apa sama Andika? Mungkin ada pertanyaan dari Fahmi buat Andika. Atau buat yang lain juga boleh. Siap. Salam kenal, Kak Andika. Ya, sama Pak Fahmi. Wah, kalian... Kapan main di sini? Selamat sekali ya. Kapan main ke sana? Kapan mau ke Eropa? Apa? Pernah gak ke Spanyol? Belum. Nantilah kalau kita, nanti WhatsApp-an ya. Kirim aja. Dia keluar negeri bawa raport, kan kagak bisa. Dia bawa raport. Repot SD lagi. Repot SD. Kemarin cuma ngerasa pakai NPWP bisa katanya. BPJS. BPJS. Tapi nanya-nanya, kalau misalkan gue main ke Barcelona, apa yang menarik untuk gue telusuri sana? Secara tempat ataupun makanan? Catalunya. Tempat. Nah, yang pertama tuh tempat, Kak. Karena Barcelona ini salah satu wisata paling banyak di Eropa setelah Paris. Oh. Gitu. Jadi orang-orang gini. Jadi di sini karena kan weather-nya itu hangat ya, Kak, ya. Jadi orang-orang dari Nordic Island, kayak dari Norway, dari British orang people, itu semua datang ke sini kalau musim dingin, karena di sana kan dingin sekali tuh. Jadi mereka cari tempat hangat, cari matahari. Dan di sini matahari sepanjang tahun ya, Kak, ya. Hampir sama kayak di Indonesia lah. Cuman musim dinginnya juga nggak terlalu dingin. Oh. Nah, terus yang kedua, memang kotanya, bukan gara-gara saya di sini, tapi memang kotanya cantik sekali. Dan kalau misalnya pernah dengar dan lihat foto-foto bangunan Antonio Gaudi, dia sangat bagus, Kak. Karena hampir semua tourist attraction di sini yang istilahnya yang arsitekturnya itu Antonio Gaudi. Terus di sini ada Museum Salvador Dali, ada Museum Pablo Picasso. Jadi di sini tempat artis-artis di saat zaman tahun 20 tahun 30-an ya, Kak, ya. Kalau makanannya apa, Fahmi, makanannya? Makanannya yang pasti sih paya. Hah? Paya? Itu ya, gue gak mau ah. Paya. Bukan pepaya, paya. Paya itu apa, sejenis apa? Bukan, Kak, bukan. Paya itu kayak nasi kuning, kayak nasi biryani gitu, cuman pakai seafood. Terus kalau misalnya kalau ke Valencia nih ya, karena kan paya dari Valencia itu pastinya pakai daging kelinci. Oh. Tapi yang suka tuh masuk di Mediterian Spanyol ini, di Barcelona khususnya dia pakai seafood, pakai lobster. Oh, okay. Terus ada tapas juga. Tapas, benar. Tapas, kalau suka ke Bali kan banyak restoran Spanyol tuh. Iya. Nah, di situ ya kayak La Plancha, kayak Cabrón itu mereka jual. Kamu katanya tahu rumah Messi rumah Messi di Barcelona, tahu ya? Tahu, tapi sekarang kan Messinya ke Paris, Kak. Di PSG, tapi sekarang ada orang tuanya tinggal di sini. Di nama kotanya di Castel de Fels. Pernah kamu kunjungin lewat depannya? Pernah kunjungin, pernah lah dulu. Karena kan ketemu. Katanya mencambilnya terus kabur ya? Iya, ketemu sama sekretnya, lu mau ngapain ya? Lu gak pernah kecil zaman dulu. Kira-kira gak jadi. Kalau ketemu Messi, kira-kira kamu permisi, gitu dulu. Permisi. Ada satu gereja yang belum kelar kan, yang desainnya si Gaudi ya? Di Plaza Catalonia tuh, di Plaza. Itu udah berapa ratus tahun tuh, berapa puluh tahun tuh? Itu dari tahun dari abad 18, dari 1870-1840 dibangun. Masih terus. Sampai sekarang belum selesai. Udah 100 hampir 140-150 tahun namanya itu Sagrada Familia. Masih dikerjain. Enggak kena, itu kulitnya malas apa gimana sih? Nah, itu. Kulitnya enggak pernah makan nasi, jadi biasanya kan sambil ngerokok ya. Sambil ngerokok. Ngerokok nasi padang kan. Pasti digantung pakai lagu. Dia harus ngobrol sama Budi. Wah, Fahmi, kalau kapan-kapan kita ke Barcelona, bolehlah kita berkontak ya. Fahmi, teman-teman banyak yang nanyain juga Instagram Fahmi buat berhubungan, berkontak dengan Fahmi dan keluarga di sana. Baik. Apa Instagramnya, Fahmi? Baik. Nama Instagram saya Fahmi Vivaldi, pakai V, Vivaldi. Fahmi Vivaldi. Kayak furnitur ya. Baik nih orang, baik banget. Lu baik banget, Fahmi. Lu dari mana lu? Enggak, dia kayaknya perawakannya gitu, attitude-nya. Kadang-kadang itu hanya cover, Vincent. Ini orang sujon aja. Ini sujon aja. Ini ada orang ini. Masih ada orang. Orangnya ada di sini. Sering ketemu orang kayak begini. Baik, dia orang baik. Semoga Fahmi sehat. Fahmi mau salam-salam buat siapa, Fahmi? Banyak. Mau salam buat siapa? Oh, izin, saya kan orang tua saya sama di Bandung ya, kan saya orang Bandung. Di Bandung.
Titip salam buat keluarga besar saya, om, tante, pade, bude, terus keluarga istri saya juga, adik-adik saya juga di sana. Mohon maaf, saya belum bisa pulang dan keluarga untuk libur Lebaran ini karena ada hal yang lebih penting. Jadi izin belum bisa pulang. Sedih juga. Kalau saya mau pisah juga yang sebelum buat teman-teman band saya, Pak. Saya dari sama main band. Oh, Club Etis ya? Tuh ada lagu musiknya tuh, ada gitar di sana. Salah satunya apa lagu Club Etis pernah kita pernah kita cover. Apa lagu yang mana? Glandos Asmara. Patriot Glandos Asmara. Waduh, gua aja lupa. Jarang banget itu. Wah, beneran gua kira sama gadis primadona tuh. Waduh. Gue udah lupa bahkan lo. Itu favorit gue, Kak. Wow. Izin buat teman-teman band-nya ya, tuh salam-salam buat teman-teman band. Apa nama band-nya? Teman-teman band. Ada dulu namanya Elixir, Kak. Erickson. Erickson. Kamu kayaknya pecinta ini ya, new wave gitu ya? Iya, suka new wave, terus yang siapa? Britpop juga suka banget. Nah, kalau gue lihat dia juga suka, kamu juga suka arts ya? Sampai tahu nama ya, seniman gitu. Ini kayak masuk sama kita nih. Ini kayaknya kalau gue lihat orangnya kayak baik nih, Pecah. Tadi aja enggak bisa. Jadi banget. Angkat orangnya dia memang. Oke, Fami, kalau gitu jaga diri ya. Ya, terima kasih banyak. Jaga diri. Terima kasih banyak. Jaga diri. Mantap. Sehat-sehat buat keluarga. Salam buat istri dan anak yang lagi tidur ya. Best buat Fami. Siap. Kita biasanya berdelapan lah ke sana nanti numpang. Maaf lahir batin. Iya. Ngomong sama cewek lu jaga diri ya. Iya, kan luar negeri. Iya. Bang, lu juga itu orang luar negeri tuh kayak gitu. Lu pernah enggak keluar negeri? Lu keluar negeri paling jauh kemana? Enggak, Malaysia. Mana, gua mau Indonesia aja. Malaysia pernah enggak sih? Enggak pernah. Singapura? Enggak pernah. Cirebon? Enggak pernah. Sumedang? Gua di sini aja. Enggak, lu pernah ke Malaysia? Enggak pernah. Malaysia lu pernah? Enggak pernah. Itu pas kabur sama cewek itu. Gua sih pernah. Lu paspor ada enggak? Paspor? Enggak ada. Enggak ada paspor? Enggak. Dia mau paspor buat ini, Bung Linting ada, bro. Enggak, paspornya dia ini rasanya Bagas. Paspor, ada somebody lagi on the phone nih, spesial nih. Nah, ini dia. Untuk Andika Kangen Band. Gila fans banget. Dan dia ngaku juga temennya Yolanda katanya. Aku mau kencing. Enggak, udah. Enggak. Dari Jakarta, bro. Stefan namanya. Stefani. Waduh. Eh, kita tinggal aja. Nah, jangan. Gua juga mau. Mau ngobrol. Mau ngobrol. Namanya siapa? Stephanie? Yang mana Stephanie? Ini aku, Kak. Kamu Stephanie. Satu lagi siapa? Aku Baby, Kak. Baby. Iyalah, di Jakarta di mana? Aku di Ben Hill. Aku Kuningan. Bentar, Stephanie. Kalau Stephanie? Kuningan. Kuningan. Di mana? Kuningan. Tunggu situ. Kencing. Mau langsung disamperin. Halo Stephanie dan juga Baby. Salam kenal. Stephanie kerja kuliah. Kenapa pas Stephanie bentar lu tunggu sini. Bentar, Bang. Suaranya putus-putus, sorry. Sorry, aku udah kerja, Kak. Udah kerja ya. Kalau Baby? Aku masih lanjutin kuliah. Wah, lanjutin kuliah S1, S2? S1. Oh, ini kakak adik ya? Enggak. Beda banget. Kok gak mirip? Loh. Emang namanya juga gak kakak adik. Tapi satu Benny atau Kuningan ini sekarang lagi ngapain berdua di situ? Ini lagi di mana sekarang? Lagi di kosan aku. Di? Ben Hill. Di Ben Hill. Di Ben Hill. Ya. Ben Hill ya? Dua. Teng. Benny, aku datang! Mau samperin. Ada, gua ke depan nyari-nyari gak ada. Gimana sih? Alamatnya Sherlock dong, nomor teleponnya aja langsung. Pasarin di belakang, Bang. Stephanie, Baby, ada mau nanya-nanya gak ke kita? Atau mau minta apa gitu sama Babang? Apa bantalan gua sih? Gua bagian bantalan kayaknya. Enggak. Dia mau nanya tapi juga. Kalian suka dengerin Kangen Band gak? Dia mau nanya buat Andika Kangen Band. Tuh, Dik. Lihat, Dik. Aduh, silakan Iman, nanya, Iman, Baby. Iman kuat Imron gak kuat gua? Bang, sikat dong. Silakan, Baby. Lagu Kangen Band yang paling kamu suka deh, apa? Yang aku suka Yolanda deh. Wow, Yolanda. Rata-rata semuanya Yolanda. Kamu di mana? Stephanie. Huh? Kamu belum mandi ya? Badan kamu kotor gitu ya? Wah, tato dong. Tato. Oh. Tatonya gambar apa, Steph? Pakai nanya lu, Vincent.
Nggak, yang itu yang di tangan, yang di tangan kiri. Kan? Itu gambar random. Apa sih? Jantung. Apa sih? Random. No. Kebohongan. Suara kamu gimana? Biar jelas, gua ke Benil. Ini kan tik tak tak tak. Stephanie. Capek gua. Baby. Capek. Step, step dan baby ada yang mau ditanyain enggak ke Vincent Desta atau Babang atau Frimawan atau cakep-cakep ya duanya. Uy. Ngapain dia? Apa sih Bel dan Tanteng juga? I adore you guys so much. Thank you. Thank you so much. Oh, thank you. Boleh juga. I adore you also. Dari kapan? Dari kapan? Maksudnya suka nonton Vindes gitu. Suka nonton dari Tonight Show. Oh, dari Tonight Show. Sometimes. Sometimes. Someday kita bertemu lah, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, chit-chat, santai chill, ditemenin lagu-lagu chill, ya kan? Sampai goyang-goyang sedikit, ya kan? Nanti keluar bocil. Kalau nggak chill-chill semua, gua udah tahu tujuannya. Es. Bahaya, es. Banget, bro. Lu yang sebab bahaya, gua yang dibahayain. Oke, okay, Stephanie. Teman-teman mau nanya Instagramnya Stephanie sama Baby boleh gak sih? Boleh, kalau aku Instagramnya Baby Denaya, B-E-B-Y Denaya. Pelan-pelan Denaya. Baby pakai B-E. Denaya. Kalau Stephanie apa? Stephanie Matthew. Apa? Stephanie Matthew. Ini aduh. Apa? Ya Allah. Ini kayak oke, okay, dari Baby dulu. Baby punya pacar enggak? Aku enggak punya. Oke, okay, Stephanie? Matthew. Enggak punya. Tinggal punyanya tapi di lagu berangkat berangkat jangan, berangkat. Jangan lu kita berangkat rem tangan. Okay. Lagu-lagu merdu dulu, lagu-lagu merdu. Oke. Okay. Ini lagu-lagu ini. Hot sih Om. Biar suasananya ngedukung, bro. Iya. Stephanie sama Baby, kita malah cuekin ini. Stephanie Baby, berarti sekarang yang satu kerja, yang satu kuliah. Ini lagi sahur bareng atau? Jadi kita lagi main bareng aja sih. Oh, main bareng aja. Kalian ini gak sih Idul Fitrian gak berdua atau? Aku iya. Stephanie enggak. Baby pulang kampung gak atau mudik? Kampungnya di mana? Iya, nanti aku... kemungkinan lusa udah pulang kampung ke Sukabumi. Oh, Sukabumi. Oh, Sukabumi. Iya, sana aja banyak tuh. Kalau Steph, orang mana Steph? Jakarta. Steph Curry ya? Oh, Steph Curry. Main bola, kayak basket. Stephanie, boleh lihat gak? Apa baby kosannya kayak apa sih lihat tuh nggak mau kayak jendela jendelanya suasana luar. Apa itu cowok? No, it's a girl. Oh cowok. Kosannya itu mezzanine gitu loh kak. Oh bagus ya. Dia berarti mana? Ada ruang tamunya gitu nggak buat terima tamu? Ada di bawah kan mezzanine. Tapi ada buat kakak di bawah. Instagramnya berapa ya? Waduh, Iman kuat, Imron nggak kuat, Sleep. Imran, itu mereka lagi lihat. Lagi lihat Instagram kamu. Coba bawa apa namanya tadi? Penasaran? Nggak kuat aku. Apaan itu sih, bagus gak? Banget buat daerahnya. Cakep ya, maksudnya daerah ya ini bukan apa-apa. Cuma kita mengagumi ciptaan Tuhan kan. Mm-hmm. Iya. Ya gue serius, gue mah nggak ada bercanda-bercandaan. Stephanie ini kayaknya hobi berenang ya kalau saya lihat ya. Iya Stephanie ya. Iya. Saya ini kan kebetulan Pisces ya, jadi saya juga suka berenang nih. Namanya Desta Fish, julukan saya Desta Fish, Desta Ikan. Kalau Babang Tampan kan Taurus, jadi emang suka lomba karapan sapi. Bibi, puasanya lancar nggak? Maksudnya lancar, di luar dari halangan? Semoga lancar. Lancar. Kalau kayak gini jadi cepet-cepetin oke baby terima kasih. Kenapa sih lu pengen lama? Lu berarti lu diem aja ngobrol dong. Gua tanya. Memperhatikan. Tanya. Itu langsung pipinya cuma di kanan doang ya? Ada di kanan kiri. Oh, cuma emang. Coba yang kiri. Itu kiri. Yang kanan? Yang satunya lagi? Ada dua. Oh ada dua. Yang tengah ada nggak yang tengah? Enggak. Lubang hidung. Stephanie, sorry. How many tattoos do you have? Woi, saya. Excuse me?
apa? Mau. Ada 12, Kak. 12? Kakak ada. Kakak. Ada beberapa om. Lah. Om katanya. Om. Iya, gimana ya ngobrol apa lagi nih ya, aduh. Tapi kita ngapain udahan, gimana dong nih? Maybe, Stefani, mau salam-salam sama siapa? Ada aja tuh orang tua. Bebel, ada mau salam-salam gak gitu? Sama teman-teman kah atau? Siapa? Birainya ganas. Atau orang tua di Sukabumi? Salam aja buat teman-teman yang lagi nonton Pindes here. Yeah. Charming ya. Cool ya. Oke, okay, Stefani baby. Stop, tar dulu Vincent, dia mau salam-salam buat siapa selain itu? Keluarganya mungkin, baby. Baby. Ya, salam juga untuk semua keluarga aku yang nonton Pindes. Yang di Sukabumi juga ya. Hati-hati pulang apa mudik ke Sukabuminya. Ya, ya Stefani juga ada ya. Keluarga yang menunggu di kampung halaman kamu. Sehat terus ya berdua ya. Terima kasih ya. Good afternoon. Dadah. Selamat sahur. Good afternoon. Gua habis sholat subuh nih, ada meeting di Ben Hill nih gua. Oh iya. Pas banget gua bisa begini ya. Oke, okay. Ini caller ketiga ada yang dari Swedia nih katanya. Swedia. Wah, Swedia. Tim Gamovic. Lindbergh. Freddy. Si ini siapa lagi tuh yang Swedia? Brolin. Thomas Brolin. Sama Tore Andre Flo. Bukan itu, bukan dong. Ruski. Ibrahimovic lah. Iya, Ibrahimovic. Ini ada Monica. Hi. This is from Sweden ya. Hai Kak. Di Sweden ya. Lagi di Swedia sekarang. Iya. Masih siang? Iya. Enggak. Udah jam 11 malam sih. Di kota apa, Monica? Stockholm. Kita di kota Gothenburg, Kak. Gothenburg. Sebelahnya siapa tuh Monica kalau leh tahu? Ini suamiku. Oh, berarti Monica udah nikah ya? Udah. Iya, Monica. Berarti harusnya namanya Danika dong, iya, bukan Monica. Monica. Suaminya namanya siapa? Mas, maaf. Putra. Ultra. Putra. Ultraman ya? Putra. Budi. Ada pesisir, di pesisir. Monica, kamu di Ben Hill juga? Enggak. Enggak. Di Gutenberg. Oh ya, Gutenberg. Kalau rumahnya di Jakarta di mana? Aku di Bekasi rumahnya. Oh, dekat. Sejak kapan kalian di Swedia tinggal? Dari 2016 sih. Oh, udah lama ya, lumayan ya. 6-7 tahun. Nikahnya di Jakarta atau di Swedia? Nikahnya di Jakarta atau di Swedia? Di Jakarta sih nikahnya. Oh, baru pindah ke Swedia. Move ke Swedia. Tapi ngomong-ngomong kamu nih kayaknya atlet bulu tangkis ya, di belakang raket banyak banget tuh. Iya, gua saya pelatih bulu tangkis di sini. Vincent, keren, pelatih bulu tangkis. Kacau. Latin. Dari mana dulunya? Dari Jarum. Pentol. Tangkas dulu di Mantara Tangkas. Oh, di Bintara Tangkas. Oh, iya. Iya, teman-teman gue juga banyak yang ke Kanada jadi pelatih di sana. Banyak ya, juga ya pelatih-pelatih Indo gitu yang jebolan dari sekolah-sekolah bulu tangkis Indonesia. Kamu berarti ini melatih atlet, melatih atlet Swedia banyak, berarti? Di Eropa banyak. Di Eropa banyak. Melatih betul. Atlet Swedia atau melatih anak-anak atau melatih siapa? Melatih atlet Swedia. Bus keren. Gokil. Gokil ya. Pelatihnya. Siapa? Pelatihnya Swedia tuh beda. Siapa atlet bulu tangkis Swedia yang namanya oke? Okay. Maksudnya untuk kancah bulu tangkis. Saat ini enggak, sih lu satu searching, belum, satu denger belum musik. Ada yang belum ada yang top top 20 gitu, belum ada ya. Kalau Eropa tuh masih Denmark ya. Denmark masih Denmark, top ya. Mereka Denmark sekarang, Prancis juga kan lagi top juga. Sorry Putra, tapi dulunya kamu atlet bulu tangkis juga di Indonesia kah? Iya sempat ikut pelatnas ya, juga nggak? Sempat pelatnas juga. Angkatannya siapa Put? 2003-2004 angkatannya Muhammad Hasan. Oh, The Daddies. Iya. The Daddies. Oke. Boleh lah, Vincent nih kita adu nih ntar. Wah, dia pelatih bulu tangkis, bro. Dia pelatih bulu tangkis. Mantan atlet juga. Putra, terakhir ke Indonesia kapan, Putra? Terakhir itu sebelum pandemi sih. Sempat? 2018, kalau nggak salah. Iya. Kalian sudah berputra, berputri, atau udah punya momongan? Udah. Di udah Swedia? Udah punya dua anak. Mana? Mana? Coba ada. Tidur. Udah tidur. Bangunin boleh. Ya. Jangan ya. Main bulu tangkis juga enggak, Put? Eko, Put?
Putra. Monica. Yang cowok baru mulai sih, yang cowok, yang paling tua baru mulai. Umur berapa yang paling tua, Putra? 10 tahun. 11. Oh, 11. Putra, kalau Putra kan pelatih bulu tangkis, kalau Monica apa? Di sana kerja? Aku ibu rumah tangga. Oh, tapi sorry ya, penghasilan pelatih bulu tangkis sana gede. Oke ya, berarti Putra ya. Cukup sih, cukup. Cukup. Alhamdulillah. Cukup. Ini pada puasa enggak tapi? Mestinya sih puasa ya, cuman jarang gitu. Gak apa-apa, jujur. Masa ada orang dari kalau mana? Gak puasa, kan banyak yang gak jujur tuh. Iya. Gak puasa, ngakunya puasa. Apa? Daripada nambah dosa. Gak puasa, bilang puasa gitu. Iya, daripada nambah dosa, bener. Eh Put, nanya dong buat para pebulu tangkis di Swedia, gimana sih mereka melihat atlet-atlet atau bulu tangkis Indonesia lah di mata mereka tuh? Di mata mereka sih, Indonesia tuh kayak apa ya? Kayak Brazilnya sepak bola mungkin ya. Lah gitu ya. Kiblatnya. Betul. Dan orang Indonesia yang berprofesi bulu tangkis di sini enggak cuma saya aja. Oh, ada banyak. Kita ada 6 orang ya kurang lebih ya, yang berprofesi sebagai professional badminton, ada yang juga sebagai pelatih. Ya tiap tahun sih pasti ada aja orang Indonesia yang di hire gitu. Tapi Mas Putra, antusias orang Swedia buat kayak ikut bulu tangkis karena mungkin kan di sana ya, nyarinya susah nggak sih atlet yang mau jadi atlet bulu tangkis? Bukan olahraga yang populer juga kan mungkin? Sekarang sih mulai populer lagi sih sekarang ya. Sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu sih kan di Swedia kan lumayan bagus ya. Morten Frosansen. Dunia segala. Denmark. Itu Denmark. Itu Denmark. Ya. Oh, ya. Tapi boleh nggak sekarang kita lihat sedikit keadaan, bahasa kondisi apa situasi di jendela dong? Ada jendela yang bisa kelihatan keluar nggak? Boleh. Ah, ini di Swedia tuh ada Stockholm Syndrome. Iya, itu yang kalau misalnya diculik jatuh cinta sama penculiknya. Iya, itu ya. Stockholm Syndrome. Wih, parketnya kayu, itu parket apa vinil tuh? Wah, vinil ya. Kayu kak. Oh, kayu ya. Bentar aku masukin kan gitu dia teriakan. Yang di parket Sispop kayu apa? Berarti. Wih bagus pemandangannya. Swedish. Ini apa? View-nya bagus ya. Itu dari dapur ini ya. Ini kalau iya ini di dapur. Kalau terang tuh lebih bagus lagi. Situ ada kayak pohon-pohon tinggi gitu kan, rumah-rumah gitu. Terus itu ada tram gitu. Bis. Donald tuh. Donald Trump itu. Mike Trump. Tapi ini kamu tinggal di apartemen berarti ya? Iya kak, dia apa? Ada cowok siapa tuh? Ada cowok siapa tuh? Cowok itu suami tadi. Tapi sorry, living cost di sana gimana? Kayaknya mahal juga deh Swedia tuh. Living cost sih, ya. Akhir-akhir ini kan ada inflasi ya, jadi kalau apa kayak grocery gitu sih, ya kenaikannya sih agak kerasa juga sih. Kalian listrik di kota, juga di sini naik. Kalian di kota apa ya? Gutenberg. Itu sepak bola kalau di sana lumayan populer banget ya olahraga sepak bola. Fanatik sih, populer. Ibrahimovic. Paling populer kayaknya. Oke lah kalau gitu. Mas Brolin. Putra sama Monica nih karena durasi juga udah kita udah mau closing. Mau salam-salam buat siapa? Salam buat keluarga aja yang ada di Bekasi, mama, papa yang ada di Keranji. Oh, di Keranji. Oke. Salam Putra. Sama mertua ya. Ya, salam buat keluarga di dan teman-teman di Indonesia, di Bekasi. Ya, selamat besok mau lebaran. Maaf lahir batin. Oke lah kalau begitu. Sukses maaf lahir batin ya. Terima kasih Monica dan Bang Putra. Sukses juga buat bulu tangkis di Swedia. Semoga tidak mengalahkan Indonesia. Terima kasih. Oke, kalau gitu, gue pengen nanya ini sebenarnya orang-orang Swedia itu terkenal tidak sombongnya. Orang-orang nggak boleh sombong. Mereka tuh punya satu slogan apa gitu. Nggak boleh sombong. Itu bukannya di mana-mana, Peter? Nggak. Maksudnya mereka ada budaya. Mereka nggak pernah bersikap menyombongkan sombong, diri gitu. Ibrahimovic. Oke lah, kalau itu ya itu sombong. Anomali ya. Oke, kita nanti akan kembali lagi ya. Setelah ini akan kembali lagi tetap di sahur nih ya. Hati tebak macan. Lucu sih tebak macan. Yeah.
jalan ya? Bisa apa kamu? Stability handling and responsive. Bisa apa lagi? Sporty and modern exterior, advanced features, comfortable and convenient. Be in touch. Semuanya itu kamu bisa? Bukan, tapi all new Agera TR Sport. Vincenzo, gimana ini? THR belum turun-turun juga. Frimano, Frimano. Dari kemarin sudah kubilang, pegadaian. Pegadaian? Mudah proses pengajuannya, rendah biayanya, dan dijaga keamanan data pribadinya. Saya tidak punya perhiasan emas atau emas batangan, Vincenzo. Itu kan Anda punya gadget, elektronik, motor. Itu digadai di pegadaian. Fleksibel tidak? Bisa gadai harian, 15 hari, bahkan 4 bulan pun juga bisa. Ayo, kita ke pegadaian sekarang. Gadai di pegadaian, proses mudah, murah, aman, fleksibel. Mas Vincent, kan bentar lagi kan libur lebaran nih. Gua rencana tuh pengen road trip gitu ke Bandung, ke Jogja, ke Surabaya, tapi naik mobil gitu. Cuma kayaknya gua mikir kalau misalnya jadi penumpang di mobil mulu tuh bosen gitu. Lah, gimana ya? Lo kan bisa main itu game di handphone lo, Ndra. Iya. Iyalah. Ah, gua takut lobet di jalan terus ntar enggak bisa ngapa-ngapain lagi, tambah bosen. Makanya main gamesnya di Samsung A34 5G dong. Oh. Kapasitas baterainya itu udah 5000 mAh. Oke. Tahan tuh 2,5 hari. Enggak usah takut lemot juga, soalnya Samsung Galaxy A34 5G punya 6 nanometer powerful processor Dimensity 1080. Bikin kecepatan main game awesome banget. Samsung Galaxy A34 5G juga dapat rating IP67 tuh. Oh. Alias tahan air, debu dan benturan. Mau main di mana aja? Gampang dan aman. Iya. Awesome banget, awesome banget gitu. Iya. Jadi pengen punya juga dah gua. Iya. Tapi kalau misalnya foto-foto oke juga enggak? Kalau foto-foto misalnya lagi libur lebaran kan pasti kan fotoin gue dong, foto-foto okay gitu. Oke banget, Ndra. Kameranya ini 50 megapiksel. Okay. Hasil fotonya jadi lebih jernih juga. Gila, awesome banget dong. Awesome banget. Nah, pas banget nih ya, Samsung dan Vindes lagi pengen bagi-bagi HP untuk Vivin Dedes yang ada di rumah. Wow. Caranya kamu bisa jawab pertanyaan live quiz yang sudah diposting di Instagram @vindes.ig. Vindes.ig ya. Oke. Okay. Pertanyaan hari ini adalah berapa megapiksel kamera HP Samsung Galaxy A34 5G? Nah, ya, itu dia pertanyaannya. Berapa? Buruan ikutan live quiznya. Format jawabnya adalah komen username Instagram kamu beserta jawabannya. Nah, gampang menangin karena setiap episode akan ada satu pemenangnya dan betul, kami hanya akan bisa menjawab sampai dengan live sahur nie hari Selasa ini. Silakan kamu jawab nih, kamu jawab langsung, nih. Langsung itu berapa megapiksel? Masih banyak lagi nih keunggulan tentang Samsung Galaxy okay A34 5G ini. Okay. Kamu bisa cek langsung di samsung.com/id ya. Okay. Dan Samsung juga lagi ada promo awesome deals nih mulai okay dari tanggal 15 sampai 30 April juga. Wow, oke, okay, awesome banget. Dan kita ucapin selamat live quiz bukber nie Senin sore, yaitu atas nama Instagram @nanananananda. Itu dia, selamat. Mantap gitu. Ini udah azan juga. Terima kasih buat Andika, Kangen Ben, buat Bawang Tamfan udah hadir di sini ya. Maaf lahir batin, Adik. Ujian teka-teki hari ini adalah kata-katanya adalah harimau. Andi. Ya, pokoknya langsung aja botolnya, mana botolnya? Yuk. Oh iya, kata-kata belum keluar hari ini kan. Ini Dik, maaf lahir batin. Aduh, Sandi, Andi. Lancar. Sama-sama. Thank you.
juga mohon maaf lahir dan batin. Salam buat pacarmu, anak-anakmu, keluarga dan lain-lain. Ya, lahir batin, maaf ya. Candaan. Ya. Hari ini kata-katanya adalah di Amerika. Di Amerika. Ya. Di Amerika. Kita lagi mencari sama Harimau. Ini karena udah subuh juga, kita langsung pamit aja. Terima kasih. Terima kasih Vin dari sudah hadir di studio. Terima kasih semuanya. Kita pamit. Dan besok, besok adalah hari terakhir. Episode terakhir dari Sahur Nie. Dan ada tamunya Tretan Muslim besok. Selamat berpuasa semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة As-salatu khairum minan naum As-salatu khairum minan naum Allahu Akbar, Allahu Akbar La Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Selamat berpuasa semuanya.